Selamat pagi, sobat buku Kompas. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap Bapak dan Ibu juga rekan sekalian yang saat ini berada di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat, ya. Apalagi di tengah keadaan pandemi yang belum usai ini, dan Omikron yang masih sangat tinggi. Nah, Bapak dan Ibu juga rekan sekalian, tentu menyadari ya situasi pandemi telah memaksa banyak orang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, berbagai sektor terdampak langsung, terutama sektor pariwisata, padahal seperti yang kita ketahui bersama, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah lama menjadi tulang punggung di Indonesia, bahkan di beberapa daerah menjadi penyumbang devisa terbesar, misalnya saja di Bali. Lalu, bagaimana ekosistem ini bertahan melalui pandemi yang kini memasuki tahun ketiga? Apakah mungkin untuk berwisata dengan aman di tengah wabah yang belum usai? Nah, menjawab segala pertanyaan tersebut sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu bincang buku pariwisata nyaman di saat pandemi. Kami mengajak para sahabat Buku Kompas untuk mendengarkan sharing dari para penulis buku yang hebat-hebat dan kompeten di bidangnya. Pada sharing kali ini, tentunya juga tidak hanya membahas tips berwisata yang aman dan lokasi wisata mana saja yang menarik, akan tetapi juga membahas bagaimana membentuk ekosistem pariwisata yang ideal di Indonesia. Dan tentunya, buku-buku rujukan yang terpercaya untuk sahabat Buku Kompas. Nah, tetap standby dan simak acara ini dari awal pertengahan hingga akhir karena akan ada paket buku untuk tiga penanya yang beruntung. Jadi sobat buku Kompas bisa bertanya-tanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, oke, okay, baik, langsung saja sebelum bincang buku ini dimulai. Terlebih dahulu akan ada sambutan dari Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas yaitu Mas Triagung Kristanto atau akrab bisa dengan Mas Tra yang juga akan menyambut Sobat Buku Kompas sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan Mas Tra. Terima kasih Putri, eh, Sobat Buku Kompas. Selamat pagi. Terima kasih untuk kehadirannya dan kebersamaannya selama ini. Eh, biasanya ini Mbak Amanda yang selalu mendorong ngumpul-ngumpul begitu meskipun sekarang secara virtual terima kasih Mbak Amanda untuk ke selalu mendorong kebersamaan kita dan juga untuk berbaginya pada pagi hari ini Mbak Amanda adalah penulis buku Wisata Pariwisata dan yang hari ini salah satu yang dimunculkan adalah My Travel Notes tiga, uh, three dari ke Kam Kamboja sampai Nepal, ya. Yeah. Kemudian terima kasih juga Mbak Riniwati, uh, Mbak Rini, uh, ini juga bagian dari apa sahabat Bu Kompas. Uh, kita bersama-sama juga sering bahas banyak tentang bagaimana menulis buku dan uh, pagi ini Mbak Rini juga Salah satu buku yang disampaikan adalah mengejar Macu Picu, jalan-jalan eh, yang luar biasa. Saya belum sampai ke sana nih, Macu Picu ini. Eh, kalau Mbak Amanda tadi juga belum juga, ke Nepal saya belum. Ke Nepal ya, saya mesti ke sana. dan Terima kasih juga Pak Frans Teguh eh, yang lebih bicara tentang eh, apa, pemikiran besar tentang wisata di Indonesia dan bicara tentang ekosistemnya, solusinya, sistem, dan pengukuran, dan kemudian ya saya kenal Pak Frans cukup lama dan Pak Frans memang konsisten sekali dalam dunia pariwisata kayaknya Pak Frans itu tidak bekerja, tapi jalan-jalan sih berwisata ke banyak wilayah di negara kita dan saya sengaja pagi ini menggunakan kaos BMB Bali Most Wanted, jadi menggambarkan dunia pariwisata salah satu dunia pariwisata di, uh, wilayah pariwisata di yang terkenama di Indonesia ini kaos di oleh 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 seorang teman begitu saya nggak mau nyebut namanya kalau saya sebut namanya nanti pernah minta semua uh, seorang teman yang dalam situasi pandemi juga uh, sudah jalan jalan dan rasanya nyaman karena nampaknya memperpanjang waktunya dari di di Bali jadi waktu itu sehingga saya dapat oleh-olehnya eh, sehingga ya ini saya pakai karena hari ini tentu saja kita bicara tentang pariwisata nyaman di saat pandemi bukan hanya di Indonesia tapi harapannya seperti Putri sampaikan di Bali khususnya tapi eh, juga di beberapa negara karena beberapa negara juga dalam bulan Maret juga akan segera membuka diri bahkan eh, sekarang ini juga ada beberapa negara yang menurut saya sangat radikal gitu untuk kemudian sudah membebaskan warganya atau siapapun yang datang ke situ de dengan tidak menggunakan masker asalkan semua vaksin sudah dijalani termasuk booster jadi saya bayangkan kalau kita percaya pada vaksin eh, ya sudah gitu dan itu akan pasti akan mendorong orang untuk kemudian me apa me Memakai mask, uh, vaksin untuk untuk bisa menikmati uh, pariwisata, bisa menikmati kehidupan yang uh, normal baru. Begitu karena Pak Frans, pada waktu uh, vaksin masih dalam tanda petik, dipaksakan begitu saja. Banyak orang yang enggak mau divaksin, tapi begitu untuk mengunjungi mall harus menunjukkan bukti bahwa sudah divaksin, uh, dipeduli lindungi. Uh, saya punya pengalaman asisten rumah tangga di sini pun akhirnya juga mau divaksin. Padahal sebelumnya muter-muter-muter-muter terus. Karena dia nggak bisa ke mall, nggak bisa berwisata. Nah, ke mall itu kan bagian dari wisata juga. Itu Akhirnya dia mau divaksin. Saya sih bayangkan kalau pemerintah Indonesia berani dalam tanda petik radikal, ya sudah silahkan hidup normal dalam suasana normal baru, nggak usah pakai masker. Eh, yang penting tetap jaga jaga jarak, eh, jaga protokol kesehatan. Menghapus tadi maskernya, tadi asalkan bahwa menunjukkan bahwa sudah divaksin sampai dengan booster gitu. Menurut saya, sesuatu barangkali sehingga uh, Debbie bisa juga segera bulan madu begitu <laughs> dalam situasi yang oh, dia ketawa. Dia... Tapi menikah dulu, deh uh, Debbie, terima kasih juga untuk menjadi moderator uh, hari ini. Saya selalu senang bicara tentang pariwisata karena saya suka jalan-jalan. Dan eh, kalau bicara tentang Indonesia, kalau Malaysia selalu mengatakan dia Malaysia adalah truly Asia, kemudian Thailand mengatakan dia missing Asia, kemudian eh, India incredible Asia, China the greatest Asia, Indonesia apa ya? Indonesia saya sering sekali suka bercanda, Indonesia adalah uncertainty Asia. Ya, tapi ketidakpastian itu bisa menjadi nilai jual dalam soal pariwisata menurut saya. Karena eh, ada juga eh, sekelompok warga di Jakarta ini menawarkan untuk menonton ketidakpastian dan dan ternyata juga banyak yang mau nonton apa menyaksikan menikmati juga di Thailand ketika ada krisis politik di Thailand ada sekelompok warga di Bangkok yang menawarkan juga untuk melihat Ketidakpastian politik di sana. Dan ternyata juga banyak yang juga mau menikmati. Karena kita tahu ada beberapa uh, wisata ekstrim. Nah, wisata menyaksikan unjuk rasa mungkin juga termasuk dari satu sisi, satu sisi itu. Pak oh, Frans, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih uh, Mbak Rini, terima kasih Deborah, terima kasih Putri, terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat berbincang-bincang. Dan jangan lupa harus segera diikuti dengan jalan-jalan pariwisata nyaman di saat pandemi. Terima kasih. Kembali ke Putri. Terima kasih, Masra. Itu tadi sambutan dari Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi pagi ini, saya dan tim penerbit Buku Kompas mau tahu nih, Sobat Buku Kompas yang sudah join di Sabtu pagi ini, asalnya dari mana aja sih? dan menyambung dengan tema kali ini juga saya mau tanya juga nih kepada rekan-rekan sekalian. Kira-kira tempat wisata apa yang ingin dikunjungi atau yang jadi tempat wisata favoritnya. Nah, mohon bantuannya nih kepada Mas Denal dari tim IT untuk menampilkan polling di layar. Oke, sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengklik pilihan yang ada di layar. Pertanyaan pollingnya tuh ada dua, yaitu asal Sobat Buku Kompas dari mana dan apa tujuan favorit wisata. Nah, boleh diisi dari sekarang. Oke, sambil kita menunggu nih, Sobat Buku Kompas mengisi polling asal dari mana saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu acara bincang buku pada pagi hari ini sekaligus akan menjembatani pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Buku Kompas kepada narasumber kita. Nah, moderator kita pada pagi hari ini adalah Mbak Debora Laksmi Indraswari, akrab dipanggil dengan Mbak Debi, adalah peneliti di Litbang Kompas pada bidang pembangunan kota dan daerah, lingkungan, dan tren global. Nah, Mbak Debi adalah lulusan Fakultas Geografi UGM tahun 2017 dan bergabung di Litbang Kompas sejak 2018. Saat kuliah, telah banyak meneliti tentang pembangunan dan perkembangan daerah, antara lain di Kabupaten Temanggung, Kota Yogyakarta, Pulau Obi, di Halmahera Selatan, dan berbagai daerah lain. Oke, okay. sudah bergabung dengan kami di sini Mbak Deborah, Mbak Debi ya dipanggil ya. Iya Mbak. Halo, Halo Mbak Debi, pagi. Pagi. Nah, eh, mungkin ini bisa di stop aja kali ya pollingnya. Mungkin bisa kita lihat hasilnya bersama. Kira-kira eh, peserta hari ini, coach sudah. 32 persen dari Jabodetabek. Ada dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan ada juga dari luar Indonesia. Baik, dan tujuan favorit wisata. Oh, benar ya, lebih banyak pengen ke Bali nih. Ada Sumatera dan Kalimantan, ada juga yang di Eropa, Amerika, dan lainnya. Baik, Oke deh, langsung saja tidak berlama-lama lagi nih supaya bisa langsung memulai acara bincang buku pada pagi hari ini. Aku akan serahkan langsung ke Mbak Debi, tapi sebelumnya eh, saya akan share dulu nih video dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. we know you have been longing for a good holiday in bali indonesia cares so it's been preparing for your safe return murahrai international airport has been awarded the safe travel stamp by the world travel and tourism council for its commitment to implement the covid-19 health protocols 100% of the people working in Bali's tourism industry have received their second doses of a COVID 19 vaccine. thousand and six tourism businesses in Bali, including hotels, restaurants, tourism attractions, and others, have been granted the Indonesia Care Certification from the Ministry of Tourism and Creative Economy for their consistent implementation of COVID-19 health protocols. Cares about your convenience and well being. And when the time comes, the island of the gods will be ready to welcome you with utmost warmth. Mbak Debi supaya bisa langsung memulai acara bincang buku aku serahkan langsung ke Mbak Debi ya silakan Mbak baik terima kasih Mbak Putri selamat pagi menjelang siang sobat buku Kompas yang sudah di dalam pertemuan virtual kita saat ini meskipun pandemi COVID masih merebak semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja Nah ini tepat sekali weekend-weekend sembari menikmati hari libur ya di Sabtu ini sangat tepat rasanya kita berada di webinar buku ini untuk untuk mendengarkan sharing dan cerita-cerita pengalaman serta kiat-kiat mengembangkan pariwisata di Indonesia dari para narasumber kita. Nah kalau tadi Masra menyarankan di akhir di akhir kata sambutannya kalau setelah webinar ini kita wajib nih jalan-jalan. Nah di webinar ini kita mau jalan-jalan secara virtual dulu nih lewat cerita-cerita dan pengalaman para narasumber kita pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Deborah Laksmi dari Litbang Kompas akan memandu diskusi dan sharing kita hari ini selama kurang lebih dua jam ke depan. Bersama kita di sini juga ada tiga narasumber kita, yaitu ada Ibu Amanda Steorini. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Ya, kemudian ada Ibu Rini Wati Waktimak, Makmur. Selamat pagi, Bu Rini. Pagi, Mbak Debi, Pagi semuanya. Ya. Dan kemudian yang ketiga ada Bapak Frans Teguh. Selamat pagi, Bapak Frans. Pagi, Mbak Debi, Pagi, sobatku, buku kompas, teman-teman semua. Ya, Nah, Sobat Buku Kompas, dalam acara ini nanti ketiga narasumber akan memberikan materinya selama kurang lebih 15 menit. Nanti yang pertama ada Ibu Manda, kemudian ada Ibu Rini, dan terakhir Bapak, Bapak Frans Teguh. Nah, setelah nanti ketiga narasumber memberikan materinya atau paparannya, di akhir acara nanti akan ada sesi tanya-jawab. Jadi untuk para peserta webinar, Sobat Buku Kompas, nanti jika ada pertanyaan silakan mengetikkan pertanyaannya ataupun komentarnya juga kolom Q&A karena nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber, ya siapa tahu nanti bisa memberikan tips-tips ataupun ide-ide ataupun inspirasi yang bisa kita dapatkan untuk kita berwisata nanti kelak gitu ya. Kemudian nanti setelah ada sesi tanya jawab para penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway berupa tiga paket buku. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan juga memberikan komentarnya di kolom Q&A. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi paparan ataupun diskusi. Yang pertama nanti ada dari Ibu Amanda Setiorini. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya membacakan biografi dari Ibu Amanda Setiorini. Ibu Amanda Setiori ini lahir di Jakarta 5 Februari 1976, berkarir sebagai penulis dan dosen di bidang manajemen organisasional development, pernah juga bekerja di bidang editorial di sejumlah penerbitan buku. Kemudian, pernah menempuh pendidikan di psikologi Unair dan juga Magister manajemen universitas terbuka. Nah, sebagai penulis buku, nih, Ibu Amanda sudah menuliskan beberapa buku, ya, ada My Travel Notes, 1-3, dan kami Jokowi serta kami Ahok. Nah, buku yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu karya Ibu Amanda, yaitu My Travel Notes yang ketiga. Baik, Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih, Mbak Debbie. Jangan dipanggil Ibu deh. Nanti oh, saya iya. diketawain Mastra, soalnya panggil Ibu, Mbak. Aja nih, ya, Mbak. Ya, habis ha -ha. ini saya dibully Mastra. Oke, okay, siap. Oke, izin ya, saya uh, share ini ya. <coughs> Oke, okay, selamat. Uh... Pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Um, sebenarnya kita, kita bicara pariwisata di masa pandemi ini agak tricky gitu ya. <tuh> tapi memang sebagai tadi saya ditanya masra jadi pekerjaannya apa dosen atau traveler? Saya bilang traveler yang dosen gitu ya. Jadi uh, tapi sekarang karena pandemi jadi dosennya duluan barangkali ya karena uh, apa travelernya jadi agak jarang-jarang gitu kita lakukan. Sebelumnya, perkenalkan saya, Amanda, dengan uh, buku yang sudah disampaikan tadi, My Travel Note 1, 2, dan 3. Sebenarnya, ini adalah uh, apa namanya ya, catatan perjalanan dari sejumlah perjalanan saya ke beberapa negara yang sebenarnya sih, apa ya, tadinya itu catatan perjalanan saja, gitu, tidak ada maksud lain-lain, tapi kemudian. Sebagai rasa syukur, dan mungkin bisa berbagi ke orang lain, saya memutuskan untuk menjadikan ini sebuah buku. Hmm. Nah, mungkin uh, uh, mohon maaf, Ibu Mbak, apa Manu. namanya? Uh, share screen-nya huh? belum muncul. Oh, belum muncul ya? Iya. Sebentar, nah, sebentar, sebentar. 嗯嗯嗯。Mm. Mm. Hmm. Nah, ini sudah ya? Sorry. Uh, baik, sudah. Oke, okay, yeah. iya. Ini ketiga buku saya, My Traveler 1, 2, dan 3, dengan perjalanan ke beberapa tempat. Nah, <tuh> uh, sebenarnya pertanyaan yang sering saya dapatkan, kok enak ya bisa sering jalan-jalan gitu ya? Sebenarnya enggak juga saya selalu beranggapan bahwa yang pertama itu adalah rezeki. Kok rezeki? Iya, karena pertama dapat tugas dari kantor, kantor saya, dan berlanjut ke kantor suami, gitu kan. Jadi, eh, apa namanya, kita eh, harus tugas, kemudian kita extend, gitu kan. Tapi eh, memang tidak semuanya juga karena tugas. Artinya gini, kayak kemarin kita tugas ke Singapura, kemudian kita rencanakan juga eh dari Singapura kayaknya udah deket ya kemana gitu kan akhirnya kita jalan ke Vietnam atau kemarin ketika tugas ke uh, Georgia Georgia itu udah deket mana ya? Rusia oke okay. jadi ketika kita tahu bahwa kita ditugaskan ke situ kita sudah siap dengan apa namanya dengan rencana selanjutnya yaitu kita mau lompat kemana jadi kita punya uh, apa namanya ya tabungan gitu ya untuk jalan-jalan in case kita bisa lompat ke suatu tempat Uh, kita kita sudah punya gitu ya udah, udah siap dananya. karena memang jalan-jalan uh, versi saya terutama ini ya saya tuh nggak bisa backpackeran gitu versi saya tuh jalan-jalannya pasti ngabisin duit gitu kalau uh, waktu kita ngobrol di acara penerbit buku kompas yang lain mas bobi tuh pernah menanyakan balik modal nggak uh, dengan buku-buku ini ya enggak gitu jauh dari perkara balik modal gitu nah jadi kita rencanakan dengan baik bisa juga kita pergi karena misalnya, uh, ya, saya sih bilangnya impulsif aja ya. Misalnya waktu uh, Harry Potter yang di Universal Studios Jepang itu baru buka, gitu kan. Sebagai penggemar Harry Potter, kita langsung, eh, kita ke sana yuk, gitu kan. Oke, okay, kita nabung ya satu tahun, gitu kan. Nah, uh, mumpung ke Jepang, kemudian marutnya kumat, gitu kan. Selain ke Tokyo, kita ke Kyoto, kita ke Osaka. Dan itu rasanya kayak uh, tulang mau copot, gitu kan, karena memaksa untuk bisa ke beberapa tempat dalam waktu yang singkat. Nah, kenapa kok bisa jadi buku? Uh, rumusnya sih ini rajin mencatat banyak-banyak foto sama sering merekam. Sebenarnya itu terjadi karena saya itu pelupa orangnya. Jadi apa-apa saya catat. Kalau misalnya ada kayak apa? Uh, kalau kita ke museum atau apa kan ada keterangan itu kan kalau malas nyatet ya kita foto atau kalau misalnya kayak kemarin kayak saya ke Ulan Sental gitu kan nggak boleh foto segala macam tapi e, omongan guide-nya saya rekam sehingga ketika kita mau e, kita selesai apa namanya traveling itu sebenarnya sudah bahan-bahan tuh sudah siap gitu rekaman tinggal ditranskrip foto foto kita tinggal liatin aja gitu ya untuk untuk merecall memory dan kemudian kita bisa tuliskan Uh, sebenarnya itu karena saya pelupa. Nah, ini juga pertanyaan yang sering kali diajukan. Kenapa sih kok bukan tentang jalan-jalan dalam negeri? Emangnya Indonesia nggak bagus? Bagus dong gitu. Indonesia pasti bagus. Ada juga saya sudah punya persiapan apa? Saya sudah punya catatan mengenai jalan-jalan saya di uh, dalam negeri itu. Tapi apa namanya istilahnya kalau kita bikin sesuatu kan Ya kalau saya cerita di, ke mana mungkin Danau Toba gitu kan, ya kayaknya orang-orang sudah juga, juga sudah pada banyak yang tahu gitu kan, apalagi Bali pasti sudah banyak yang ke sana. Jadi ketika memilih untuk menjadikan buku, <coughs> saya me memilih yang catatan di perjalanan luar negeri. Apa yang didapat dari jalan-jalan? Ya Itu, ini yang susah diceritakan. Yang jelas dengan jalan-jalan itu saya kan e, dapat pengalaman baru. Jadi saya pernah, nah waktu saya tugas ke uh, kita ke Georgia itu, saya ditanyain sama teman di Georgia ada apa sih? Gak tahu jawaban saya. Dan justru karena nggak tahu itulah yang saya senang. Karena dengan demikian saya mau gitu ya di Georgia ada apa sih? Dan sementara suami seminar kita jalan-jalan gitu kan. Jadi kita tidak tidak pernah uh, bagian nungguin di hotel, jangan gitu ya. Kalau yang satu seminar, kita bagian jalan-jalannya gitu. Jadi ntar ketemu di suatu tempat buat makan siang misalnya atau apa gitu. Jadi saya sibuk mencari-cari ada apa di uh, Georgia. Semakin saya tidak tahu tempatnya, uh, semakin menantang itu buat saya. <tuh> Maka uh, dari Georgia kita ke Rusia sama-sama nggak -sama taunya gitu sama-sama dengan penuh ketakutan. Eh jangan-jangan orang Rusia yang kita anggap apa ya komunis gitu ya? Oh kayaknya orangnya jahat apa enggak ya dan segala macam. Ternyata sampai di sana. Ya, so far baik-baik saja dan saya bertemu dengan banyak orang yang ramah. Walaupun ada juga memang kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di Rusia di Moskow tepatnya kita ditipu gitu kan karena eh, ada orang berpakaian seperti Stalin dan Lenin gitu kan dan kita ya karena nggak ada di Indonesia gitu kan ya kita pengen foto gitu kan kita foto nggak tahunya langsung kena berapa rubel gitu. Nah dan dia nggak mau ditawar gitu kan akhirnya ya terpaksa. Uh, kita harus bahkan ketika kita bilang kita gitu, pegang duit langsung diantar ke ATM gitu. Hmm. Jadi sudah 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 sistematis gitu penipuannya gitu. Tapi kita kemudian belajar ketika ada orang-orang dengan kostum begitu kita fotonya dari jauh-jauh aja. Jangan deket-deket nanti kita selalu bayar. Gitu. Uh, sama juga waktu di ya di Moskow juga kita lagi jalan di Senggol gitu kan. Karena kan saya selalu bawa tas kamera uh, apa namanya kita lagi jalan kemudian disenggol kita refleks aja langsung pegang tas gitu kan benar refleksing kebuka gitu kan refleksing tasnya terbuka tapi untungnya kamera saya terganjal sama lensa yang lebih besar jadi nggak bisa langsung keluar ya seperti itu ada ada saja dan termasuk waktu saya pertama kali ke Jerman itu saya tidak tahu bahwa karena saya ke Jerman waktu itu untuk Frankfurt Book Fair saya tidak tahu bahwa si apa namanya tiket untuk masuk ke Book Fair itu ternyata bisa dipakai untuk seluruh perjalanan e, semuanya ya tram kereta dan segala jadi ketika saya selesai dari book fair itu saya taruh saya pergi gitu kan e, ketika diperiksa mampus gitu kan kok ya saya yang ditanyain gitu kan nah, e, padahal ditulis besar besar itu kan dendanya 30 euro aduh nggak pulang saya ini tapi ya alhamdulillah selamat gitu karena ada teman yang mengulurkan tiketnya ke saya dan itu yang saya tunjukkan jadi banyak pengalaman yang saya tidak bisa Uh, takut lupa gitu jadi selalu saya catat. Hmm. Nah, karena berdasarkan catatan apa pengalaman bahwa traveling itu banyak manfaatnya banyak pengalaman baru, saya kemudian mendorong mahasiswa saya untuk uh, travel juga. Jadi uh, apa namanya untuk mata kuliah ini kalau nggak salah untuk mata kuliah strategic management, kan mereka harus belajar bagaimana uh, analisis SWOT kemudian sampai uh, mengevaluasi dan sebagainya kemudian saya berikan tugas tugas Anda adalah ketika akhir semester pergi ke luar negeri sendiri duitnya dari mana segala macam, kayak nah, itu buat rencananya dari sekarang sehingga uh, nanti bisa dianalisis kelemahan, kekurangan dan sebagainya sampai Anda bisa atau tidak bisa pergi dan empat orang yang kemudian pergi ini ceritanya sangat menarik. Salah satunya akhirnya dia menemukan apa ya bakatnya sebagai foto model, padahal tadinya dia juga tidak menyangka. Sehingga ketika dia uh, ikut lomba kemudian menang jadi model dan dapat uang untuk ini itu uh, ceritanya sangat luar biasa. Kemudian ada juga yang uh, menceritakan bagaimana dia harus berhemat sampai tidur di bandara. Nah, inilah yang yang kemudian saya saya dorong mereka untuk e, menuliskan buku paspor pertama empat mahasiswi karena empat empatnya perempuan yang saya sebut sebagai material notes edisi spesial. <tuh> kemudian ini juga diterbitkan penerbit buku Kompas. Nah, sebenarnya kalau sebagai traveler, sebagai pelancong itu apa sih yang yang diinginkan? Yang pasti Singkatnya adalah aman dan nyaman. Amannya yaitu tadi termasuk masalah uh, bebas kecurian dan sebagainya. Sementara nyaman itu kalau sekarang di masa pandemi termasuk adalah uh, tempat wisata ya. Kalau menurut saya penting adalah bisa kita menjaga jarak. Um, beberapa di beberapa negara yang saya datangi memang kan kita sebelum pandemi ya, jadi itu tidak penting uh, masalah jaga jarak. Tapi ketika saya me, Merefleksikannya sekarang mungkin saya memang lebih nyaman waktu itu pergi ke e, Eropa. Kenapa? Karena orangnya nggak banyak, gitu ya. Kalau saya waktu ke Cina, hmm. itu di Beijing, kita naik naik keretanya. Itu saya baru benar-benar merasakan gitu. Oh, gini ya, rasanya hidup bersama satu miliar orang gitu kan, karena tuh bener-bener padat dan nggak e, bisa bergerak sama sekali gitu ya. Tapi ketika kita jalan ke Jerman, gitu kan, waktu kita ke bahkan Rusia juga nggak terlalu banyak orang itu kayaknya lebih sesuai karena uh, orangnya nggak banyak dan mereka juga cukup apa ya tertib ya kalau urusan mengantri dan sebagainya <tuh> jadi itu yang yang apa namanya yang saya pikir bisa uh, sesuai untuk keadaan sekarang nah kalau misalnya <tuh> uh, dalam negeri dan luar negeri ya kalau sekarang saya akan memilih tentu dalam negeri karena luar negeri eh, males karantinanya gitu ya. Tapi bukan berarti eh, salah satu lebih baik daripada yang lain. Misalnya gini, um, selama pandemi ini kemarin saya ke Jogja. Itu foto yang kanan itu saya di Jogja. Kenapa saya apa? Kenapa saya pilih bandara yang baru? Salah satunya juga karena masih sepi dibandingkan dengan bandara yang lama. Walaupun bandara yang baru ini posisinya jauh eh, di luar kota gitu ya. Jadi saya malah dapat kesempatan untuk mencoba kereta bandara, walaupun ternyata jadwalnya agak kurang-kurang banyak gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan antara jadwal sampai dengan jadwal kereta. Waktu itu ke pesawatnya sampai, keretanya sudah sudah mau jalan gitu, jadi sudah sudah nggak ada, sudah nggak bisa beli tiket. <tuh> nah, e, mungkin perbandingan jalan-jalan e, di luar negeri dan dalam negeri, saya tidak bisa berikan. E, apa namanya Apple to Apple karena misalnya gini saya ke Pattaya waktu itu dengan saya ke Toba mungkin itu bukan sama-sama tujuan wisata utama barangkali ya waktu saya ke Toba itu kan Toba belum jadi New Bali gitu kan tapi saya mau menyoroti misalnya masalah keamanan waktu saya di Pattaya itu kan eh, sorry bukan Pattaya di Halong waktu di Halong itu kan ombaknya sangat nggak ada gitu ya sangat lautnya itu sangat tenang gitu tapi kita nggak boleh lepas life jacket kita harus harus pakai dengan benar gitu kan. Tapi ketika saya ke Toba, eh, termasuk juga ke Sentani waktu itu, jadi saya pernah pernah mendapat keberuntungan dalam dua minggu berdekatan itu saya dari dari Sentani ke Toba, itu ternyata dua-duanya dua-dua danau itu ombaknya sangat besar dan tidak 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 diharuskan menggunakan life jacket gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk eh, apa namanya pengelolaan pariwisata di Indonesia. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih baik. Karena waktu itu agak mengerikan waktu kita ke Toba itu. Eh, sudah sudah tidak tidak diharuskan pakai life jacket itu eh, barengan dengan saya, itu ada kapal penyeberangan ke Tomok yang sama-sama eh, tipenya sama dan dia terombang ambing selama dua jam karena mati mesin dan eh, apa namanya nakodanya itu tidak bisa ngapa-ngapain karena ternyata dia nakoda cabutan seorang anak remaja usia berapa ya mungkin 17-an kalau gitu ya dan dia tidak mengerti mesin dan tidak ada yang bisa membantu dia ketika apa namanya ketika terjadi masalah saya nggak tahu kenapa radionya juga nggak eh, nggak berfungsi sehingga akhirnya mereka minta tolong kapal saya. Jadi kita sampai ke Tomok baru kapten apa anak koda di kapal saya mengatakan ada kapal terombang ambing di tengah gitu Jadi itu sudah dua jam di eh, permainkan ombaknya Danau Toba dan itu besar ombaknya. Mudah-mudahan eh, sudah pernah merasakan eh, nikmatnya eh, Danau Toba. <tuh> oke okay. apalagi ya Nah jadi ini buat saya sih selama masa pandemi ya ini masih harus menjadi PR saya rasa masker sudah sudah inilah ya sudah sudah tahu cuman kadang-kadang kita suka lupa terutama kalau tidak cukup sering diganti kalau mencuci tangan saya rasa uh, kita sekarang sudah sudah ada di tasnya masing-masing itu ya apa namanya apa hand sanitizer gitu tapi kalau sayangnya beberapa tempat cuci tangan di tempat umum itu rasanya saya sudah rusak gitu ya, atau sudah nggak nyala airnya atau apa, mungkin bisa diperbaiki. Nah, yang sulit bagi orang Indonesia mungkin adalah menjaga jarak, karena kita kan biasa berdekatan gitu ya, orang Indonesia itu kan biasa apa-apa, cipika-cipiki atau apa gitu, itu mungkin yang masih agak PR. Jadi, <tuh> saya rasa tempat wisata juga mungkin perlu memberikan, apa namanya ya, perlu merelakan... Eh, kepadatan yang diinginkan gitu kan yang misalnya tadinya harus ada seorang mungkin bolehlah eh, pandemi ini 50 dulu karena memang eh, sangat butuh gitu ya kita bisa jauh jauhan dari orang <tuh> walaupun mungkin tuh buat tempat wisata kayaknya akan mengurangi mengurangi keuntungan gitu ya tapi ya apa boleh buat lah gitu eh, saya kalaupun saya berwisata sekarang ini prefer ke suatu tempat yang bisa saya pastikan tidak banyak orang dan patuh dengan protokol kesehatan. Itu sih yang paling penting untuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Itu beberapa media sosial saya. Sebelum berakhir, mungkin saya akan share sebentar. Catatan perjalanan saya yang ini, Itu dari saya terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Wanda atas paparannya dan juga ini menarik banget tuh kalau saya ini mendengarkan penjelasan dari Mbak Wanda tadi, saya jadi pengen jadi mahasiswanya ya ditugaskan berjalan-jalan ke luar negeri. Harusnya ditanya mahasiswa saya, jangan-jangan mereka nggak mau loh jadi oh. mahasiswa saya. <laughs> iya, iya iya. menarik juga tadi ada beberapa slide yang turut rasanya membawa kita untuk berjalan-jalan berwisata ya ikut mengikuti perjalanan Mbak Manda ke luar negeri. Ya ini Nah, dilihat dari slide itu saya kurus kan Mbak Dedi? Waduh. Karena saya tuh nggak, kenapa Saya nggak bisa nggak bisa makan makanan di luar. Oh. Lidah saya sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Jadi kalau saya makan makanan di luar, nggak nafsu rasanya gitu kan. Begitu pulang langsung soto betawi apa. Heeh. Panjang daftar Indonesia tuh Mbak harusnya. Iya, nanti ada eh ya setelah Mbak nanti ada juga Ibu Rini Wati Makmur ya yang juga pernah berjalan-jalan ke luar negeri ke beberapa negara juga tentunya dengan pengalaman yang berbeda dan juga keunikan yang berbeda juga. Nah, sebelum dari sebelum paparan Bu Rini Wati Makmur saya akan membacakan terlebih dahulu ya biografi dari Ibu Rini Wati Makmur. Ibu Rini Wati Makmur lahir di Padang 19 Desember 1967. Kini berkarir sebagai penulis dan juga dosen tetap, dosen tidak tetap mengampu mata kuliah corporate PR. Pernah juga bekerja di bidang komunikasi di beberapa perusahaan, sempat menempuh pendidikan di administrasi niaga fisik Unpar, jurnalistik Fikom Unpad, magister manajemen Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, kemudian magister komunikasi korporat UI, dan yang terakhir ilmu komunikasi Unpad. Nah, sebagai penulis ini Ibu Rini Wati Makmur juga sering uh, menulis buku beberapa di antaranya, yaitu Orang Padang Tionghoa, kemudian Media Relations di Barik Layar, Chang Zhezi, Misteri Kucing Hitam, dan buku terakhir yang akan kita bahas bersama-sama di siang ini, yaitu Mengejar Macu Picu dan Untayan di antaranya. Baik, uh, Ibu Rini Wati Makmur apakah sudah siap? Baik, terima kasih Mbak Debbie. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas Ibu. Oke, okay, saya share screen ya. Baik, silakan Ibu Rini. Uh. Oke, okay, sudah kelihatan Mbak Debbie? Baik, sudah Ibu. Sudah, oke okay, baik. Ya. Terima kasih Mbak Debbie, terima kasih penelitian buku kompas. Selamat siang rekan-rekan panelis dan sobat buku kompas ya semuanya semoga kita selalu sehat uh, saya akan sharing mengenai dua hal yang pertama sedikit tentang buku saya mengejar macu picu dan untayan diantaranya kemudian ya sedikit tips mengenai pariwisata nyaman ya nah buku Mengejar Waktu hijau ini terbit tahun 2021. Nah, angka di, di atasnya ini bukan angka lopre ya. 2019 itu adalah tahun saya melakukan perjalanan 42 hari ke enam negara, 14 kota. Saya solo traveling atau perjalanan mandiri, seorang diri. Nah, selama perjalanan itu hampir setiap hari lah saya mengupdate status medsos tentang pengalaman saya, saya kemana saja, apa yang saya temui, bagaimana saya memaknai perjalanan ini. Dari status-status medsos ini, jadilah ada suatu kumpulan cerita, gitu ya. Tadinya saya sama sekali tidak tidak terpikir untuk bikin buku, karena saya sadar, buku traveling itu sudah sangat banyak, dan banyak sekali yang ceritanya mengagumkan. Sementara saya merasa apa ah, jalanan saya nggak terlalu luar biasa, lah. tapi teman-teman mengatakan uh, sangat inspiratif. Seorang teman uh, mengatakan bahwa dia meminta anaknya yang masih pelajar untuk baca catatan saya, karena di situ ada sharing saya, bagaimana caranya kita uh, mempersiapkan diri untuk. Mencapai tempat impian ya, jadi itu yang dianggap sebagai inspiratif. Ada juga teman yang bekerja di dunia kreatif, meminta koleganya untuk baca cerita saya karena memang saya dulu juga pernah kerja di dunia kreatif, dan ada istilah di sana di response at soft. Jadilah busa dan serap, kita bisa menyerap banyak ide dari tempat-tempat baru yang kita datangi. Dan salah satu cara dengan teknologi itu cara yang jitu untuk mencari ide baru ya. Nah, jadi memang isi buku ini bukan hanya sekadar saya pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi adalah pemaknaan saya juga. Walaupun tidak berat ya. Ya, mengapa sih kita harus traveling untuk menyerap-nyerap uh, menyerap ide, menghargai keberagaman? Karena di, di, di luar sana banyak sekali yang berbeda dari kita. Sederhana aja dari cara berpakaian ya. Kalau kita solo traveling, kita akan belajar problem solving, belajar mandiri. ya sederhana saja misalnya bagaimana menghadapi imigrasi atau yang kalau lagi atas kereta apinya ternyata stop di suatu tempat yang kita tidak kehendaki dan tidak ada lagi lanjutannya, hal-hal seperti itu. Ya tentu kita juga bisa menikmati keindahan alam, budaya, kuliner. Di buku ini juga saya berikan tips akomodasi, transportasi, dan juga itinerary. Karena uh, kalau saya baca-baca di kelompok-kelompok backpacker seperti di FB ya, sering ada yang bertanya bagaimana sih caranya merencanakan sebuah perjalanan hal-hal uh, seperti itu. Sebenarnya itu, itu sesuatu yang perlu uh, di-share juga. Nah, karena buku saya ini merupakan adaptasi dari media status di media sosial di media sosial itu ada video. Nah, saya berpikir bagaimana caranya supaya video itu juga bisa ada di buku. Akhirnya dipakailah kode QR. Jadi di buku ada di beberapa tempat ada kode QR yang bisa di scan, disambungkan ke video di SD. Videonya hanya video kasar tanpa editan sesuai dengan yang saya ambil di tempat wisata. Ini secara gambaran sederhana saya dari Jakarta ini jalur perjalanan saya dari Jakarta ke saya ke Spanyol, oke, okay. ke Spanyol, Portugal, Peru, Meksiko, Amerika Serikat dan dari San Francisco saya kembali ke Jakarta. Foto-foto di buku semuanya jepekan saya. Dan saya sangat bersyukur, KOMPAS setuju untuk menagihkan buku full color, sehingga foto-fotonya tidak kehilangan keindahan ya. Itu salah satu keuntungan, walaupun mungkin ada penyesuaian di hadapan, tapi saya pikir sangat worth it, sangat bernilai. Ditambah lagi dengan desain yang saya juga sangat senang, sangat modern, sangat sangat apa, dinamis, sehingga saya bukan berbangga diri, tapi saya rasa buku ini pantas sebagai coffee table book, buku yang ditaruh di meja ruang uh, tamu atau ruang rapat ya. Ini uh, hanya foto-foto gambar ini di envelope Canyon, gambar kuda. Ini sebenarnya cahaya yang jatuh di tebing. Jadi sangat menakjubkan. Uh, ini di Sugarloaf Mountain, Rio de Janeiro, Brazil. Niagara Falls. Dan nah, ini di Winnipeg, bahasa lokal. Ini Rainbow Mountain di Peru. Gunung ini salah satu gedung di Kota Tua di Lima, sangat artistik, sangat bagus. Ada, ada elemen kayu di tengah bangunan batu. Nah, ini contoh uh, bagaimana kode QR diletakkan di dalam buku. Jadi setelah pembaca membaca suatu cerita mengenai hiking di Montserrat, bisa scan kode QR-nya dan masuk ke video. Saya coba lihatkan ya. Hmm. Oke, okay. harus stop share dulu mobilnya ya dia sebentar oke okay. ya ini di monserrat ini adalah biara monserrat dan ini dari atas Purnipula yang menuju ke biara ini pemandangannya bagus sekali nah ini... apakah bisa kelihatan Mbak Dedi masih kelihatan ibu oke okay. ini Jidi Agarapos uh, kita naik boat menuju ke air terjunnya jadi ini sensasinya luar biasa ya salah satu pengalaman yang yang sangat 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 menyenangkan bagi saya ini. Oke, okay. kita kembali lagi. Oke, okay. nah. Di ini yang Niagara. Jadi ada beberapa kode QR di, di beberapa lembar buku. Uh, saya juga sharing tentang kuliner yang sempat saya cicipi. Ini lihat gambarnya aja sudah menitik selera. Sobrino de Botin ini di Madrid, restoran tertua di dunia. Jadi dia sudah ada tuh sejak 1800an sekian ya. Saya lupa. Ini udang garlicnya sangat enak dan ini uh, di Lisbon. Saya ketemu kafenya Jamie Oliver mungkin pada tahu ya ini adalah chef kelas dunia dan memang enggak meragukan rasanya enak sekali. Cafe Du Monde ini di New Orleans, salah satu cafe yang wajib dikunjungi kalau ke New Orleans. Ini adalah donat Prancis. Kalau donat itu bolak bolong, Benet ini kotak ya. Hanya memakai gula halus biasa dengan secangkir kopi sangat nikmat. Teh Coca ini teh untuk menghilang apa? membantu kita mengatasi sakit ketinggian ini waktu di Cusco. Di Peru, Puspo itu ketinggiannya lebih tinggi dari Gunung Semeru, jadi wajib minum teh koka ini atau beli pil untuk mengatasi sakit ketinggian. Dan ini trout fish juga di Puspo. Nah, ini contoh halaman tips ya. Jadi hanya sederhana, pembaca bisa mengikuti kalau tertarik dan kalau dianggap bermanfaat. Bagaimana membuat rute itinerary dari kita mau ke mana, ada apa saja penyambungkannya bagaimana, juga bagaimana mencari hotel, transportasi. Di dalam buku juga kita, ketika saya hampir kecopetan jadi jadi uh, memang pengalaman yang luar biasa ketika kita solo traveling. Uh, selain perasaan bebas, merdeka, juga banyak hal yang bikin deg-degan. Dan ini juga contoh halaman tips dokumen apa saja yang sebaiknya dibawa dan sebagainya. Hmm. Audionya baik-baik saja ya Mbak Evi? Lancar, Mbak? Iya. Oke okay, baik terima kasih. Uh, Pariwisata nyaman saat pandemi. Tapi kan tadi juga Mbak Amanda sudah membahas. Kita semua pasti sudah tahu lah ya bahwa sejak dua tahun pandemi ketidakpastian begitu tinggi, situasi berubah dengan cepat. Aturan baru sangat banyak. Jadi uh, saya sendiri sejak 2020 tidak pernah keluar negeri. Kalau saya pribadi ya tidak mendesak sebaiknya jangan keluar negeri. Karena unsur ketidakpastian tadi. Ya mendesak itu apa? Mungkin masalah sakit atau urusan bisnis yang kalau kita tidak datang bisnisnya bisa bangkrut. Tapi saya baca-baca di kelompok-kelompok backpacker ketemu pacar juga mendesak, lamaran juga mendesak. <laughs> Jadi ya tergantung pribadi lah ya, susah dibilang. Jadi sekarang ini memang pilihannya explore Indonesia, dalam negeri saja. Cuman kembali lagi saya pikir, sekarang saatnya kita harus mulai memikirkan untuk beli asuransi kalau beli tiket. Kecuali kita beli tiketnya sesudah tes antigen, tapi itu juga mepet waktunya. Jadi hal-hal seperti itu ya. Bagaimana supaya kita tetap nyaman, aman, dan selamat ya. Masker standar medis karena banyak sekali masker. Kalau perlu memang di double hand sanitizer sudah keharusan. Dan cek aturan ini karena aturan berubah-ubah terus. Dan kalau sudah memutuskan jalan-jalan ya sudah nikmati, berbahagia. Tidak usah dipikirkan banyak-banyak ya. Bagaimana kalau harus keluar negeri? ya kembali lagi asuransi zaman sekarang memang kita mau nggak mau harus mengandalkan asuransi. Kalau di dalam negeri, in case kita kena masih di dalam negeri ya. Kalau ke luar negeri kena c 19 kan repot ya. Dan cek pastikan mengikuti syarat masuk suatu negara. Sekarang banyak sekali perubahan dan tentu siap dana. Saya pikir kalau memang memutuskan ke luar negeri pastikan memang dananya bagus ya. Banyak hal bisa terjadi yang kita tidak duga siap dengan perubahan mendadak, misalnya negara tujuan lockdown lock atau bisa saja kalau ada visa kita dipolak masuk bisa terjadi loh pesawat batal dan sebagainya terlalu cek aturan dan untuk kembali lagi di happy enjoy your trip kalau sudah memutuskan pergi ya harus enjoy dengan semua proses yang dipatuhi nah ini numpang promosi <laughs> Ini buku saya sejak 2018. Ada lima buku. Bagian besar diterbitkan oleh Kompas. Oke, baik. Dari saya hanya demikian. Terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat dan bisa segera berusaha dengan tanpa banyak keribetan. Tapi mudah-mudahan kita juga menyesuaikan diri. Terima kasih. Selamat siang. Semoga semua sehat. Amin, amin. Semoga kita bisa berwisata, ya Bu. Apalagi menyusul Bu Rini, nih, ya, sudah berjalan-jalan ke berbagai negara. Tadi menarik sekali, Ibu. Ibu menulis buku, dimulai dari status di medsos, gitu ya. Itu menjadi inspirasi, nih, bagi kita, nih, yang sering. Ya sering membuat status, membuat story di Instagram. Siapa tahu ketika dikumpulkan bisa jadi cerita sendiri gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Jadi dikumpulkan saja uh, statusnya kalau dalam menarik, inspiratif. Coba-coba sih kirim ke Kompas. Bisa nih, nanti menghubungi Mas Patris nih dari PBK iya. ya, iya yang ber, yang ingin punya buku uh, sendiri tentang travelingnya gitu. Nah, baik terima kasih yang Rini uh, paparannya dan sharing-sharingnya. Uh, kini memasuki uh, waktu berikutnya ada sharing juga tempat paran dari Bapak Frans Teguh. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali nih kepada sobat buku Kompas yang ingin bertanya silakan memberikan pertanyaannya di kolom Q&A dengan format nama, asal ataupun daerah tempat tinggal saat ini, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian kalau ada sobat buku kompas yang mau bertanya langsung nih kepada ketiga narasumber kita bisa banget nanti menanyakan langsung ya dengan mengklik tombol raise hand nanti akan diundang ke dalam ruang panelis dan akan bisa bertanya langsung kepada ketiga narasumber. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu biografi Bapak Frans Teguh jadi Bapak Frans Teguh ini lahir di ND 1 Juli 1966. Saat ini bekerja sebagai PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Dalam karirnya beliau juga mengajar di sejumlah universitas dan juga menjadi founder dari Center of Integrated Sustainable Management Studies of on Tourism, Environment, and Social Development Kemudian dalam pendidikan Bapak Frans Teguh ini pernah menempuh pendidikan di Program turisme Manajemen STP Bandung, Master of Arts in Tourism and Hospitality Management Burnett Mood University UK dan juga doktoral di Pariwisata eh, Fakultas Pariwisata UGM Yogyakarta. Nah, Bapak Frans Teguh juga eh, aktif ya menulis buku di antaranya yaitu Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata Kepariwisataan NTT menuju kelas dunia dan buku terakhir yang akan kita bahas siang hari ini yaitu ekosistem kepariwisataan. Baik Bapak Frans Teguh, apakah sudah siap? Ya, Mbak Didi. Selamat baik. siang, ya, ya. Terima kasih. Silakan Bapak Frans Teguh paparannya. Oke, baik. Selamat siang, Sobatku. Buku Kompas, ya, teman-teman semua. Terima kasih. Uh, luar biasa. Jadi saya ralat dulu ya, saya memang uh, jadi PLT, tapi saat ini saya sudah uh, saya uh, sudah tidak PLT, saya menjadi staf ahli menteri ya. Oke okay, baik. Untuk Pak. Koreksi saja. Baik, uh, saya tadi sudah menyimak dan ini luar biasa Mbak Amanda ini tadi sharingnya uh, sekaligus juga memberi inspirasi untuk uh, mengapa kita perlu sedikit ya uh, membahas uh, mengenai ekosistem kepariwisataan. Tadinya saya uh, langsung teringat ya ketika kita melakukan perjalanan, berwisata, berlibur ya itu uh, tentu ada ada semangat untuk mengatakan bahwa ya kita sudah pernah ke sana. Jadi ada ada lifestyle yang yang menjelaskan bahwa ketika kita berada di satu tempat kita bisa menjadi ya kita mempunyai sesuatu pencapaian. Jadi uh, semacam apa sih uh, kalau eh uh, apa uh, viagio Ergosum lah misalnya itu ada istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan itu berarti kita ada, kita hidup. Dan itu ternyata uh, fenomenanya sejak zaman dulu, zaman lampau mengapa travel itu menjadi kebutuhan terus nanti kelihatan menjadi aktivitas wisata dan akhirnya orang bisa melihat bahwa oh ada transformasi, ada perubahan ternyata ketika berwisata dia bisa mendapatkan pengalaman, dia bisa belajar tentang budaya yang lain, dia bisa menikmati uh, suasana yang berbeda, dia banyak motivasi yang membuat orang melakukan perjalanan, ya tidak hanya karena uang saja, tapi mungkin dengan tugas dan sebagainya. Ini saya kira uh, sangat sangat luar biasa dan menjanjikan dan bahkan artinya memberi pesan yang jelas bahwa ketika kita mengembangkan atau mengelola pariwisata di Indonesia ya sebagai contoh berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita kembangkan. Tadi ilustrasinya bagus sekali karena ada contoh di uh, Macu Picchu, ya, ada uh, perjalanan ke Rusia atau ke Bangkok dan sebagainya. Sekaligus saya ingin highlight bahwa itulah yang disebut dengan customer journey. Jadi wisata uh, pariwisata itu selalu terkait dengan konsumen atau pelaku perjalanan yang melakukan kegiatan-kegiatan se uh, selama dia berada di suatu tempat dan ini titik-titik uh, uh, yang dia lakukan itu mena me membutuhkan waktu tapi juga menggambarkan ada Episode-episode yang memang dia perlukan selama di perjalanan, dan customer journey inilah, atau visitors flow inilah, yang sebetulnya menjadi masukan yang sangat baik ketika kita mengembangkan. Kita menghadirkan pariwisata kita yang berkualitas, pariwisata kita yang lebih baik, dan pariwisata ya, kita yang lebih bertanggung jawab dan bisa bermanfaat bagi masyarakat saya kira itu konsen saya untuk menggambarkan kenapa tadi ada contoh kenapa kita semua mau ke Bali ya Bali sudah populer Bali sangat terkenal bahkan akhir-akhir ini kalau teman-teman baca atau simak ya kita sudah dikenal sebagai negara yang paling indah ini luar-luar biasa nah indahnya kita ini ini sebuah treasure sebuah hadiah sebuah rahmat dari yang Maha Kuasa bahwa kita punya alam, kita punya budaya, punya uh, uh, gunung, laut, dan sebagainya. Ini, ini sesuatu yang tidak perlu kita bangun lagi pabriknya. Kita tidak perlu lagi uh, bikin uh, apa namanya sesuatu yang harus uh, menjadi menarik. Tapi memang sudah dari sananya ini sudah sesuatu yang yang diberikan. Nah, problem kita, jadi tantangan kita lah. Saya lebih cenderung tantangan kita adalah mengelola dan mengemas Nah, ini eh, tadi ada ilustrasi bagus kalau negara-negara yang sudah maju atau bahkan mungkin kita lihat ya beberapa tempat wisata kita yang sudah bagus, mengelolanya sudah baik sekali ya. Mengemasnya juga bagus. Nah, tapi ada banyak yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah, dalam buku yang ya yang saya coba Tawarkan dalam kesempatan ini atau beberapa waktu ini adalah bagaimana kita bisa membangun dengan sebuah pendekatan ekosistem yang utuh, sehingga kita akhirnya tahu persis bahwa selain membuat wisatawan atau pengunjung senang, bahagia, atau happy, tapi juga aspek masyarakat yang ada di situ juga happy, dan juga yang paling penting juga saat ini adalah aspek aspek yang berhubungan dengan lingkungan. Aspek aspek yang berhubungan dengan hutan, dengan alam dan ini terawat enggak? Bagus enggak? Nah, artinya ini ini sebuah pendekatan yang mau tidak mau memang kita ingin mentransformasi pariwisata kita ke arah pariwisata yang betul-betul memperhatikan kearifan lokal, membuat supaya nilai-nilai konservasinya harus tetap terjaga, terawat dan akhirnya tetap menjadi apa yang saya uh, sebut sebagai outstanding values proposition. Jadi sesuatu yang selalu menjadi luar biasa. Karena bagi wisatawan itu, sesuatu yang dia temukan di satu tempat yang baru itu pasti wow. Pasti aduh, aduh luar biasa. Karena, kenapa? Karena berbeda. Jadi selalu ada sesuatu yang kontras, sesuatu yang paradoks, sesuatu yang berbeda yang memang dia tidak dapatkan sebelumnya atau dia tidak dapat di tempat tinggalnya. Karena kalau berwisata itu kan berarti orang pergi dari satu tempat asal ke tempat tujuan. Nah, kalau dia mendapatkan sesuatu yang berbeda pasti akan berkesan dan kalaupun berkesan dia akan nanti lebih lama tinggal, dia mau belajar dan mungkin yang yang paling penting dia mau datang lagi. Jadi bagi destinasi-destinasi kita itu di Indonesia misalnya itu di tempat-tempat wisata itu itu tidak hanya hanya datang sekali setelah itu tidak datang lagi kapok misalnya enggak harusnya diupayakan supaya dia tetap datang lagi dan kembali nah ini yang disebut dengan destination appealing jadi membuat destinasi kawasan daerah tempat wisata kita ini tidak jadi bosan-bosan nah ini tidak mudah memang dan saya kira ini yang menjadi, selalu menjadi upaya kami di pemerintah bersama-sama teman di, bersama dengan teman-teman di daerah para pelaku masyarakat itu harus bekerja sama, termasuk juga dari akademisi, dari media ya tentu kita harus mem memberikan yang terbaik karena ternyata uh, pariwisata ini mungkin saya boleh sharing share screen, bisa? Halo, sambil Bisa, saya share screen. ya silakan Pak. Sudah dilihat ini belum? Sudah terlihat, Bapak. Sudah ya, baik. Ya. Jadi, pariwisata itu adalah bisnis kepercayaan. Jadi, kalau memang tantangan kita dengan ekosistem kepariwisataan kita, ya berarti ya kita harus benar-benar menjamin ada rasa aman, rasa. Dia bisa merasakan ya kalau dia berada di situ ya dia ya betul-betul dapat value for money. Jadi apa yang dia bayarkan atau apa yang dia sudah korbankan itu bisa dikompensasi dengan pengalaman-pengalaman yang unik pengalaman-pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang mengesankan. Baik teman-teman, jadi saya lebih menggugat meng, ya, lah, menggugat sekaligus juga menawarkan bahwa memang bagus indahnya yang kita sudah miliki ini tidak cukup dalam pariwisata, karena kita harus mengemasnya, kita harus mengkonversinya menjadi produk. Nah, ini 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 problem kita saat ini. Jadi mengkonversi dari alam yang indah ini menjadi produk itu ternyata perlu kaidah-kaidah. Nah, saya kira pengalaman tadi dari Mbak Amanda dari Bu hari ini sudah melihat bahwa kalau destinasi-destinasi yang established ya kalau soal guide pasti sudah bagus ya keamanan juga sistem keamanan juga bagus ya. sistem kebersihannya juga sampah dan sebagainya jadi ada aturan jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi ada do's and don'ts. Nah, kalau di di konteks uh, pengelolaan pariwisata itu yang disebut dengan visitors management. Jadi saya kira uh, uh, challenging kita yang yang berikutnya adalah bagaimana visitors management ini benar-benar kita terapkan secara baik sehingga orang menjadi lebih percaya. Jadi di di sini uh, banyak uh, faktor dan saya kira dalam kontes kita. Saya lebih lihat uh, bagaimana kita menyiapkan diri kita ya. lebih serius karena di era pandemi seperti ini ada momentum karena wisatawannya belum banyak. Jadi saya menghimbau ya para pelaku atau teman-teman bisa berikan banyak input kepada pengelola, pengelola pariwisata kita agar uh, kita bisa riset kembali, kita redesign bahwa mengkonversi. Uh, katakan keindahan, keraman, kita menjadi sebuah pengalaman itu penting bagi bagi pariwisata kita. Jadi kalau bicara makanan yang enak, itu itu pasti semua enak. Tapi bagaimana makanan yang bernilai? Jadi artinya kita harus juga sampai kepada pembelajaran. Jadi oke, okay, makanan ini enak tapi sehat. Kenapa? karena rantai nilainya mulai dari uh, katakan bahan bakunya, proses pembuatannya, presentation-nya, uh, packaging-nya itu benar-benar aman dikonsumsi karena bahannya betul-betul uh, dari organik, tidak meng, uh, tidak mengandung uh, kimia dan sebagainya. itu itu sesuatu yang juga harus menjadi kebutuhan baru dari dari pengalaman-pengalaman wisata karena wisatawan kita sekarang tuh semakin cerdas, semakin smart jadi, dia punya pilihan. Nah, ketika dia punya pilihan, dia tidak salah tadi. Kalau, oh, kenapa masih banyak daerah atau masih banyak lah wisatawan kita lebih tertarik ke Bali karena mungkin lebih, dia merasa lebih tune in dengan Bali, atau mungkin mereka lebih banyak berwisata ke luar negeri. Ada juga sekarang ini ya, kalau kita tidak uh, di uh, apa namanya diatur, uh, tidak boleh ke luar negeri mungkin. Pasti outbound kita masih banyak sekali yang yang orang-orang Indonesia yang lebih senang berwisata di luar negeri. Kenapa? Oh, di sana lebih oke okay, begini. Dah, daripada ke sini kan, itu kan sesuatu yang sudah menjadi uh, bukan rahasia ya. Kenyataan, nah, saya pikir ini juga momentum bagi kami atau bagi kita semua dalam pembangunan kepariwisataan Jadi, uh, saya kira poin ini yang saya ingin garis bawahi di dalam keseluruhan buku yang ada uh, di ekosistem Kepala kalaupun beberapa highlight Saya kira ini lebih kepada penjelasan-penjelasan yang ya kenapa kita berubah ya karena konsumen sekarang sudah berubah wisatawan sudah berubah uh, kebutuhannya sekarang uh, katakan misalnya lokal tourism atau regional tourism Apakah sekarang domestic tourism jadi orang tidak lagi terlalu jauh dia ingin berwisata di dalam negeri, dia ingin berwisata yang dekat ya itu berarti uh, ya visitors manajemennya, destination management -nya, programming programmingnya tour itineraries-nya benar-benar harus kita uh, lihat aksesnya ya, tadi kan menggambarkan travel pattern atau uh, program perjalanan nah kita juga lihat misalnya kita mau ke Bali atau kita ke Jogja atau kita ke Bandung, apa saja aktivitas yang tidak jadi? Informasi juga menjadi sangat penting, jadi destination management organization menjadi sangat penting, jadi di, di dalam sebuah pengalaman pariwisata, ternyata ada banyak orang, banyak pihak, banyak stakeholders yang terlibat. Makanya, tidak salah kalau dibilang tourism is everybody's business. Jadi semua orang ini ber, berkepentingan dan menentukan kalau misalnya sampai ke satu tempat, contoh A, tempat A terus kita misalnya merasa, oh ini banyak yang tidak ini nih, kok oh, pas nawar barangnya kok enggak ini nih ya, oh ini timbangannya enggak bagus. Nah akhirnya kan kesan itu membuat sangat rentan. Jadi akhirnya orang bilang, ah sudahlah. Kalau ke sana sudah hati-hati, ah, kalau enggak, enggak usahlah ke sana. Nanti kita pilih lagi. Jadi, hal-hal seperti inilah yang saya pikir uh, selalu membuat bahwa pariwisata kita ini uh, memang harus kita kelola, ya. harus kita kemas secara uh, optimal. Uh, baik, teman-teman, uh, siapa sih yang akan melakukan perjalanan setelah pandemi atau selama pandemi? Pasti kita semua, cuma sekarang kan kita ngukur-ngukur, kan? kalau mau jalan, aman enggak? Ya, ya. Jadi, kenapa kita perlu CHSE? Ini salah satu kampanye yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Karena kita membangun confidence dan juga kredibilitas, ya. termasuk tadi trust. Jadi, kalau itu tidak terjadi, ya pasti orang tidak akan melakukan perjalanan. Sekarang ini, international traffic agak rendah untuk aktivitas perjalanan jauh, long haul atau yang medium haul. Ya, karena mungkin. Bukan mungkin sekarang orang lebih mencari sesuatu yang ya, harus ber, uh, bersinggungan dengan rasa aman. Ya memang uh, tadi saya menggarisbawahi uh, Pak, Pak Agung tadi dalam kata pembukaan mengatakan ya memang akhirnya orang juga mencari hal-hal yang lebih lebih challenging tapi tetap uh, vaccinated ya. Makanya sekarang kan ada uh, vaccinated travel lane, lane ya yang sekarang di kita buat ada, ada travel bubble ada travel corridor. Ini adalah inovasi-inovasi yang disiapkan, tapi sebenarnya at the end tujuannya sama. Yang jelas, yang penting aman, ya, sehat, menyenangkan, dan membuat bahagia. Karena kan tidak mungkin wisatawan itu repot-repot terus jadi masalah di suatu tempat. Dia ingin pulang kembali. Kalau terus-terusan juga enggak. Kalau terus-terusan tinggal di sebuah destinasi itu tidak bisa karena Definisi pariwisata itu dia sepulang kembali ke tempat asalnya harus kembali nah, itu kira-kira ya baik ya, ini mohon, kita... ya. mohon maaf pak Frans waktunya tinggal dua menit lagi ya ya baik kalau itu satu setengah menit deh saya ya baik oke okay deh ini ekosistem ini promosi aja ini bukunya kenapa permu uh, kenapa ekosistem penting karena memang itu tadi ya kita ingin mensinergi selaras uh, dan ya banyak hal yang saya kira menjadi catatan kita ada beberapa contoh destinasi kita yang sudah boleh dikatakan cukup bagus punya uh, punya authentic experience ya, punya sense of place yang bagus dan akhirnya juga memberikan uh, gambaran tentang uh, learning untuk quality of life ya. itu juga saya kira jadi tidak hanya bersenang-senang tapi juga dia bisa mendapatkan pengalaman yang otentik, dia bisa berubah menjadi menjadi sesuatu yang lebih baik dan saya kira ini adalah sesuatu yang harus menjadi tantangan pariwisata ke depan ya tentu di, di saat pandemi ya kita sudah melakukan banyak hal tapi yang jelas himbauan saya kita tetap harus inovatif adaptif dan tetap berkolaborasi ya karena itu tadi ya pariwisata itu adalah urusan kita semua jadi makanya ada berbagai program yang kita sedang tawarkan dan mungkin ini juga menjadi masukan untuk kita berwisatalah yang aman, yang sehat, yang juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat, kepada komunitas setempat, budaya, lingkungan, dan juga uh, ekonomi yang berkelanjutan. Yes, saya kira mungkin demikian saja dulu uh, apa yang bisa saya share pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembali ke Mbak Debbie. Baik, terima kasih Pak Frans. Ya menarik, menarik banget ini dari sisi kebijakan dan juga program-program program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Pak ya. Tadi yang saya highlight itu adalah tourism adalah everybody business gitu. Jadi semuanya masyarakat pelaku bisnis konsumen lingkungan itu saling berkaitan dan berkesinambungan itu pak jadi ketika mengelola dan mengemasnya harus paket yang lengkap gitu nah ini kita bisa bahas lagi lewat Q&A karena sudah ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sobat buku kompas yang penasaran dengan tips-tips dan pengalaman traveling dan juga bagaimana kebijakan dari kementerian pariwisata terkait dengan pariwisata di Indonesia baik saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dipilih yang pertama ini ada dari Herman ditujukan kepada Ibu Amanda Ibu Rini Makti Makmur dan juga bisa dijawab e, juga oleh Bapak Frans ya dari sisi kebijakan bagaimana strategi pemerintah dan swasta untuk memajukan dan mempromosikan tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia apa hambatan dan solusinya bagaimana kemudian bagaimana sih cara dan usaha meyakinkan atau membujuk para calon turis baik turis lokal maupun asing supaya mau berkunjung dan menikmati dengan nyaman dan sehat ke tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia apalagi di saat pandemi Covid seperti saat ini begitu. Ini memang ada berapa banyak pertanyaan gitu ya tentang bagaimana sih uh, pariwisata yang aman di saat pandemi seperti saat ini. Baik dari Ibu eh, dari Mbak Manda, Mbak Rini dan juga Bapak Frans Teguh bisa dijawab. Silakan. Mungkin Mbak Manda Mbak Manda dulu kali ya? itu sepertinya pertanyaannya lebih ke Pak Teguh kayaknya itu ya. Kalau saya sih mungkin bagaimana mengajak kalau buat saya pariwisata itu kan apa ya? dari mulut ke mulut gitu ya. Begitu bagus tadi Pak Frans juga bilang kan, begitu bagus banyak yang ngomongin apalagi sekarang pakai media sosial. menurut saya itu lancar-lancar aja gitu Makanya yang penting adalah kita memberikan apa ya? paket yang bagus tadi kan kalau misalnya uh, wisata alam ya harus bersih gitu kan. Kadang-kadang kita suka, apalagi wisata ke pantai gitu kan ada sampah di sana sini gitu kan. Jadi asal kita kita promosikan uh, kebersihannya atau keamanannya pakai medsos saja nggak usah pakai yang sulit-sulit sekarang gitu kan. Saya rasa sih semua orang akan lebih mudah mencari sebagai rekomendasi gitu kan. Mau ke Bali kemana kan? Sekarang carinya begitu. Okay. Kayaknya dari saya itu aja sih Mbak Devi. Iya bu, ini pertanyaan kedua juga bu belum dijawab tadi terkait membujuk turis lokal maupun asing ke tempat-tempat wisata supaya tidak kalah dengan negara ya, lain. Nggak perlu dibujuk, tinggal dikasih yang bagus-bagusnya aja pasti. <laughs> ini terkait promosi <laughs> bu digencarkan ya bu ditunjukkan yang bagus-bagus gitu ya mbak e? Iya, set, setiap orang Indonesia jalan-jalan ke apa setiap kita kita jalan-jalan kemanapun di Indonesia langsung posting aja itu sudah merupakan ini merupakan apa namanya promosi gitu kan maka jangan sampai posting yang jelek gitu tempat-tempat wisata harus aware gitu ketika kita ketika mereka buka dalam kondisi pandemi orang harus memastikan di situ misalnya uh, bisa menjaga jarak di situ ada fasilitas kebersihan di situ aman dan sebagainya langsung posting semua orang akan cari sekarang sih mbak iya apalagi sekarang media sosial tuh mudah viral gitu ya bu ya seharusnya lebih mudah nih kita buat share share ataupun seharusnya lebih mudah iya, iya. Uh -uh. banyak kok teman saya yang sudah menjadi apa akunnya instagramnya itu centang biru karena dia pergi kemana-mana langsung posting dan wah udah deh keren itu sekarang uh, promosinya mungkin pak frans bisa menjelaskan ekosistem pariwisata dengan media uh, sosial oke okay, baik terima kasih Pak manda baik pak frans bagaimana nih pak dari sisi kebijakan maupun iya. dari pemerintah ya yeah, ya yeah. saya kira betul nih mbak amanda sudah highlight jadi look and feel di pariwisata ini kan benar-benar harus yang otentik, jadi harus yang happening, jadi nggak bisa dibuat-buat karena sekarang media sosial, uh, digital ekosistem kan membuat kita kalau bahasa terangnya kan membuat kita telanjang ini bukan telanjang dalam arti jadi memang semua akhirnya bisa dapat informasi dari mana saja jadi artinya proses seleksinya juga menjadi lebih lebih akurat sebetulnya bagi si Uh, si wisatawan ya kecuali kalau memang uh, dia ikut-ikutan ya itu biasa-biasa lah namanya, namanya grup tapi paling tidak mereka sudah punya proses seleksi karena dia searching dia booking ya uh, nanti dia melakukan payment terus nanti dia share ya. jadi jadi saya kira automatically uh, di skema digital ekosistem ini sesuatu sudah sudah benar-benar transparan sehingga kalau kita hubungkan dengan promosi ya promosi yang paling bagus ya bikinlah yang baik gitu loh jadi artinya kalau misalnya kuliner yang enak ya benar-benar enak jadi jangan sampai uh, ternyata uh, basi atau apa ya pasti ceritanya jadi kontraproduktif lagi jadi uh, jadi sangat sangat uh, riskan dalam dalam bisnis pariwisata kalau tidak kita perhatikan hal-hal yang kecil jadi ada satu poin penting yang saya ingin garis bawahi itu the little thing for everyone jadi di pariwisata ini juga pengalaman Mbak Amanda tadi dalam perjalanan ya ada hal-hal kecil yang akhirnya membuat ada sensasi dan itulah yang membuat orang oh iya ya kayaknya ada yang bagus sana toilet yang bersih pun jadi jadi daya tarik kenapa ya daripada kalau pergi ke satu tempat ya mohon maaf ya tiba-tiba aduh mau mau pipis misalnya aduh toilet eh, sudah akhirnya ya lebih-lebih kalau ibu-ibu ya pasti aduh ini gimana nah Akhirnya ceritanya, the true story-nya kan juga ah, sudah viral juga. Ah ini, jadi saya kira itu makanya di, di aspek kebersihan menjadi sangat penting, eh, aspek eh, kesehatan juga sangat penting, keselamatan juga ya, dan aspek eh, kelestarian lingkungan. Makanya eh, sekarang ini kita betul-betul mendorong yang disebut dengan reputasi dari pariwisata kita ini apa? Ya harus perhatikan elemen-elemen kecil. Makanya tadi saya ingin garis bawahi begini, dalam kebijakan kita ini, ya memang kita sekarang ada platform, oke okay, kita negara yang terindah. Tapi kan tadi saya katakan, ya kita ngemasnya gimana, ngelolanya gimana, karena ternyata daya saing pariwisata kita ini juga masih sangat rendah. Jadi saya kira ini makanya momentum kita untuk melakukan kerja-kerja bersama. Saya kira itu yang yang saya ajak ke uh, teman-teman semua. Terima kasih. Baik, artinya memang pengalaman ketika berwisata itu sangat penting ya Pak, harus dijaga. Bagaimana konsumen itu rileks, bagaimana itu konsumen masa aman dan nyaman, ya nantinya akan diceritakan kepada orang-orang lain gitu, sehingga mereka pun juga tertarik ke tempat pariwisata itu. Baik, dari Bu Rini nih, ya. Uh, gimana nih Bu? Tadi kan terkait Pak Frans, uh, membicarakan paket yang lengkap. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mas Firman juga, bagaimana sih menggabungkan satu paket wisata yang komplit? Karena Bu Rini kan sudah ke berbagai negara, itu pengalamannya banyak. Nah, menurut Bu Rini bagaimana, Bu? Cara menggabungkan paket wisata yang komplit sehingga wisata itu, wisata di Indonesia khususnya, ya, menjadi menarik. gitu? Ya, saya tertarik dengan pertanyaan yang juga memajukan dan promosi wisata ya dalam negeri ya Pak Manda, Pak Fras sudah mengajukan banyak sekali hal detail. Tapi saya pikir Indonesia, daerah-daerah itu harus paham dulu kekuatannya apa. Wisata itu kan ada wisata alam, budaya, heritage, atau pusaka, sejarah, kuliner. Kekuatannya di mana? Dan itulah yang harus dikembangkan. Hanya kadang-kadang kita itu ikut-ikutan sebagai contoh misalnya ya. Ini pernah juga saya tulis di media sosial. Lembah Harau di Payakumbu itu adalah lembah yang sangat indah. Saya mengatakannya "Little Yosemite uh, sangat-sangat indah, lembah uh, dengan tebing-tebing di sekelilingnya." Tapi kemudian beberapa tahun terakhir, ini, malah dibangun bangunan ala-ala Korea di tengahnya, dibangun kanal-kanal untuk ala-ala Venesia. Jadi, uh, menurut... Poin saya, ini wisata alam yang sudah sangat indah, tapi diabaikan alam yang indah itu malah dibangun bangunan artificial. Oke. Okay. Tapi itu kembali lagi targetnya yang ingin dicapai siapa oleh pemerintahnya ya, karena ternyata wisatawan lokal senang-senang saja berfoto-foto ala ala Korea. Kalau saya sih sebagai orang yang suka menikmati wisata alam, saya merasa sayang anehnya bisa di Lembaharau eh, itu ada jalur hiking, jalur sepeda, camping ground itu sangat-sangat menarik. Sama juga sekarang lagi tren lasem, lasem, ya. yeah. lasem itu sedang dibuat katanya mau meniru kota lama Semarang. Ya moga-moga uh, tidak menghilangkan unsur-unsur heritage -nya yang sudah ada. Saya terpikir saya pernah ke Beijing, di sana ada yang berpukum, Kutok itu adalah kompleks perumahan lama di Beijing yang masih di, di, dipertahankan dan sekarang menjadi tempat wisata. Sama di depannya kafe-kafe, tapi dengan modal rumah yang tidak berubah di belakangnya penginapan. Saya berpikir bagaimana kalau langsung itu dibuat seperti Kutok. Jadi hal seperti itu, saya pikir pengelola, pemerintah daerah dan kementerian wisata harus harus bersinergi, bersinergi menentukan kekuatannya apa masing-masing daerah. Kekuatan itu yang dikembangkan. Seperti Semarang, apakah Semarang itu kota wisata, menurut saya enggak, ada, hanya ada Sampokong dan Lawang Sewu di sana. Kalau ke Semarang ke sana lagi, sekarang ada kota lama. Tapi di sekelilingnya kita bisa ke Gedong Somo dan sebagainya. Jadi Semarang itu saya pikir lebih kepada kuliner. Nah, seperti Lasem ini potensi, bagaimana mengembangkannya? Contoh lagi Danau Maninjau, Danau yang sangat indah, tapi sekarang penuh dengan keramba ikan. Jadi kembali lagi bagaimana pemerintah bisa bersinergi dengan masyarakat, ya seperti kata Pak Pran, membangun ekosistem, tanpa uh, menghilangkan ekonomi, ya maksudnya uh, tanpa menghilangkan faktor ekonomi masyarakat, tapi juga tidak merusak destinasi wisata. Nah sekarang juga digitalisasi sangat kurang. Misalnya kita mau mencari transport di Danau Toba, cek hotelnya, bisa jemput saya nggak di, pelabuhan? Oh nggak bisa. Terus bisa kasih saya ide nggak? ada. Jadi pemain wisata sendiri, pelakunya, SDM-nya sendiri perlu dibina supaya dia bisa membangun hospitality-nya, membangun akan hmm, apa? From A to Z service seperti itu. Jadi sangat-sangat eh, banyak yang kalau kita mau bicarakan ya, digitalisasi, SDM, infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur pesawat ya, pesawat di Indonesia itu ternyata berpusat di Jakarta. Jadi misalnya saya ke Palembang, saya, saya kepala yang yang mau naik pesawat ke Batam itu nggak ada, saya harus balik lagi ke Jakarta. Sangat tidak efisien. Belum lagi bicara Indonesia Timur ya, itu saya pernah tidur di pelabuhan kalau di, di Indonesia Timur menunggu saya Jadi so, so many things. Saat ini mungkin hanya Bali yang siap ya. Saya, saya mau ke Danau Toba tapi belum jadi juga. Tak ada, tapi saya sudah karena saya cari-cari informasi telepon hotel itu juga informasinya kayaknya masih belum bagus. Saya tidak berharap banyak, tapi itulah tantangan bagaimana memajukan promosi wisata, digitalisasi, SDM, infrastruktur, dan bagaimana kementerian harus bisa membina pelaku-pelaku di ujung ya. Terima kasih. Baik, Terima kasih, Mbak Rini, sangat lengkap sekali, gitu ya, berbagai sarannya, gitu, Mbak, dari pengelolaan infrastruktur, pengelolaan pemasaran, juga bagaimana kekuatan pariwisata kita itu sebenarnya besar cuma dikelolanya masih kurang optimal begitu. Nah ini menarik sekali karena nanti ketika pasca pandemi itu kemungkinan besar orang-orang akan berwisata tuh sangat membludak gitu. Sebagaimana survei dari Kompas beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kita mengukur pen up demand yang menunjukkan bahwa orang itu sudah rindu jalan-jalan. Otomatis ketika pandemi selesai atau pandemi sudah mulai ini akan membludak lagi gitu ya. Kayak travel revenge gitu. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan dengan baik bagaimana keamanan dan juga kenyamanan bagi para pelancong gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi kepada ketiga narasumber mungkin bisa dijawab sebentar saya bacakan terlebih dahulu. Terkait dengan... Uh... Oke, okay. Nah, ini ada dari Ivan Priyana, berdomisili di Gresik Jawa Timur, bisa dijawab nanti oleh Mbak Manda, Mbak Rinda juga Pak Frans Teguh. Sebagai negara kepulauan, untuk menuju ke tujuan wisata, misalkan Raja Ampat atau Bunakan, itu diperlukan biaya yang cukup tinggi, waktu yang lama, transportasi, serta tujuan lain yang terbatas dari tujuan utama. Sehingga, jika dibandingkan ke Singapura, misalnya, rasanya lebih banyak tujuan dan pengalaman yang bisa didapat dengan biaya dan waktu yang relatif hampir sama karena sudah sangat mudah aksesnya. Nah, terkadang ada rasa kenapa tidak mengunjungi tempat wisata di negeri sendiri, tapi milih ke negeri orang. Nah, bagaimana menurut para narasumber nih solusinya supaya masyarakat kita lebih memilih tujuan wisata di dalam negeri terlebih dahulu? Baik, mungkin bisa dijawab dahulu oleh Mbak Rini dulu, deh. Ya, terima kasih, Mbak Dewi. Ini pertanyaannya valid sekali, ya. Ya, memang <laughs> di Indonesia Timur itu mahal banget. Uh, susah dibilang ya itu, itu rasional banget gitu memang lebih murah ke Singapura mau bilang apa uh, Raja Ampat juga untuk solo traveling apalagi ya, jadi memang kembali lagi ke gaya traveling kita kita mau traveling bagaimana kalau di Indonesia saya pikir gak cocok solo traveling ya biayanya akan membuka lebih bagus travelingnya rame-rame bisa share cost itu tantangan untuk pemerintah ya saya pikir ya kita bicara tentang infrastruktur tentang masyarakat lokal juga seperti misalnya saya juga dengar kalau misalnya kita ke Wairebo tidak ada pilihan tetap harus pakai gojek dan dipatok seratus ribu pokoknya nggak ada tawar menawar hal seperti itu terjadi dan belum lagi faktor keamanan keselamatan diri ya. Tapi kan Pak Frans yang lebih bisa merespons bagaimana sebaiknya ya. Memang ini kenyataan sekarang ini. Faktanya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rini. Baik Pak Frans, langsung ditanggapi saja boleh. Ya, ini ngobrol ini, ini hebat nih. Kalau yang sudah susah kasih ke saya. Oke, jadi saya kira begini uh, Kalau di pariwisata itu kan selalu ada strategi segmented ya. Segmented itu artinya ada yang minat khusus, ada juga yang minatnya mes. Nah, jadi saya kira kita akan lihat lebih lebih jauh bahwa memang betul tadi gambaran kalau berwisata di Indonesia untuk di beberapa titik ya, seperti Indonesia Timur kalau kita bicara ya, originasinya dari Jakarta atau Jawa pasti mahal ya. Nah, memang uh, dedicated untuk aktivitas pariwisata di sana harus yang spesial. Jadi spesial interest yang memang dia bertoleransi dengan kekurangan dan bahkan kadang-kadang juga ketidaknyamanan dan out of the box lah kira-kira. Nah tapi uh, ini juga tetap harus menjadi tantangan pemerintah karena tadi ya mengenai uh, harga tiket yang mahal betul sekali. Jadi uh, kita tentu kami ya, di pemerintah selalu berkoordinasi ya dengan kementerian perhubungan dan Otoritas yang menentukan harga tiket juga menjadi sangat sangat penting untuk menentukan ya tidak jauh-jauh misalnya seperti lima, lima destinasi super prioritas pun misalnya Labuan Bajo itu pun dalam high season itu pasti naik dia jadi enggak harganya itu kadang-kadang masih naik turun masih naik turun nah, ini juga uh, mempengaruhi animo uh, pasar untuk merespon atau melakukan kegiatan-kegiatan berwisata ke sana. Apalagi kalau belum tersedia regular flight, jadi connectingnya terlalu banyak. Jadi perjalanan saja, uh, ya tadi kalau cerita misalnya kita ke Papua atau ke Raja Ampat itu kan ya kita harus uh, stop over atau transit dan sebagainya. itu juga pasti panjang dan lama. Ini ini uh, ya kalau kalau Ya kalau kita bicara Singapura satu setengah jam dari Jakarta ya masih affordable. Jadi dia satu hari pun dia pulang pergi masih bisa dia berwisata misalnya. Ya, kalau kalau yang ekspres turis ya, hmm. uh, tapi kan uh, saya kira juga kebutuhannya pasti berbeda. Jadi saya kira uh, memang ini uh, sesuatu yang harus kami ya eh, bukan hanya kami ya kita harus uh, cermati. Makanya kita mendorong pilihan-pilihan uh, baru selain Bali. Jadi sekarang kita mendesain, mengembangkan dan dan problem yang sekarang kita atasi adalah perencanaan dan desain yang yang komprehensif termasuk memastikan infrastruktur. Nah infrastruktur itu tadi air bersih, jalan, listrik, jaringan telekomunikasi. Karena sekarang kebutuhan wisatawan itu kan kalau dia check in ke hotel itu bukan hanya nanya apa ada air panas atau Oh, apa AC tapi dia akan nanya Wi-Fi-nya gimana jaringan jadi kita kita sudah melihat bahwa ada banyak uh, wisata atau kegiatan berwisata yang juga uh, minim fasilitas tapi akses informasi juga harus tetap apalagi untuk anak-anak muda ya milenial itu pasti dia suka yang aventurir jadi eh, tapi itu juga uh, tetap mengandaikan basic standar fasilitasnya harus juga dipenuhi, terutama rasa aman dan nyaman. Dan juga yang menarik adalah value for money. Nah, value for money ini yang kadang-kadang kita ya keluar besar, tapi bisa juga Anda mendapatkan sesuatu yang menjadi impian selama ini dan akhirnya juga terbayarkan. Itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Dan saya kira juga yang menarik adalah cerita-cerita apa itu story ya legenda atau uh, narasi itu harus benar-benar diperkuat. Jadi mengenai, mengenai raja empat yang titik-titiknya seperti apa Labuan Bajo, Mandalika, Toba itu harusnya juga banyak cerita. Karena story di dalam uh, pariwisata itu uh, bisa menciptakan experience. Ya. Yeah. Baik, semoga bisa menjawab ya Mas Ivan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Manda? masih di Mbak. Iya. Yeah. Iya, seperti Mbak Rini tadi ya memang mahal <laughs> gitu ya. matiganya kita kalau sudah ngomongin kayak gitu kan uh, waktu pertama kali saya mau ke saya ke Hongkong itu uh, pertimbangannya gitu, ya murahan ke Hongkong daripada kerajaan, apa gimana dong ya? <laughs> Jadi ya sudah gitu. Nah, tapi mungkin ada, ada apa ada satu saran mungkin saya kalau untuk uh, kementerian barangkali ya. Uh, pengalaman saya pergi itu Memang beberapa kali uh, ada ada orang-orang yang uh, kayak bertindak sebagai pengatur acara gitu ya. Itu ternyata orang-orang uh, yang tidak senang travel itu sangat nggak sesuai untuk menjadi uh, apa namanya uh, manajernya uh, pariwisata. Jadi maksud saya gini, barangkali mungkin bisa dipertimbangkan bahwa. Bapak Ibu di kementerian itu juga mungkin harus senang wisata sehingga tahu apa yang dibutuhkan oleh wisatawan gitu sehingga lebih 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 apa ya cun in lah dengan apa yang uh, diinginkan atau dibutuhkan itu jangan orang di belakang meja yang mungkin uh, ya memang karena bidangnya wisata harusnya sih berani terjun dan berani uh, berani nyemplung gitu ya kepada realitanya gitu begitu dia terjun menemukan sampah segala macam mestinya sih. Uh, lah apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Gitu Mbak Didi, sedikit aja. Iya baik, ini sedikit masukan dan juga mungkin jadi program ke depan gitu ya Pak Fransia. Ya? ya maksudnya Mbak Amanda. <tuk> <yang tuk> betul betul terang. betul itu soal sampah itu benar-benar kita perhatikan sekali dan dan memang masukan dari Mbak Amanda tadi Bu Rini itu dan teman-teman itu justru menjadi masukan. Memang kalau orang yang ber, orang yang kerja di pariwisata itu memang harus senang jalan-jalan juga. Jadi Mbak Amanda tuh sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang pariwisata. Wah, bagaimana nih Mbak Amanda nih? <laughs> ya, karena memang harus tahu detailnya, harus tahu apa ya sampai hal-hal yang kecil-kecil juga ya. Jadi pernik-pernik kebanyak sekali. Dan kita perlu tahu eh, apa lagi hospitality ya, jadi pelayanan. Ini juga Uh, tadi kan diungkapkan soal SDM betul sumber daya manusia kita ini memang harus bertransformasi jadi kami merasakan sekali bahwa tidak mudah kita membangun Bali baru itu atau bukan Bali ya istilahnya sih istilah kerennya Bali baru tapi sebenarnya dalam konsep pariwisata nggak boleh pariwisata itu harus tetap punya identitas jadi kalau bangun Lombok ya identitas Lomboknya yang harus ditonjolkan dia tidak boleh sama balinya, jadi dia harus berbeda karena point of difference di dalam pariwisata ini sangat penting. Demikian pun, Labuan Bajo, Flores, Raja Empat, atau Toba. Nah, tapi itu tadi, kita punya budaya bagus, alam indah, pasirnya enak, ini karang dan sebagainya. Tapi yang juga harus kita perkuat adalah manusianya, manusia-manusia ya, yang bisa merawat dan juga bisa mengemas, bisa mengelola. Ini yang... Saya kira uh, sangat penting untuk menjadi pemain-pemain handal atau champion-champion di tingkat lokal. Jadi kalau menjual di pariwisata itu harus menjual juga dengan cerita, menjual juga dengan pemahaman atau understanding. Jadi dia tidak hanya setegal menjual barang atau menjual makanan saja, tapi dia harus ada cerita, harus kemasannya, harus ada hospitality dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar ya, ketika kita bertransformasi di dalam, ya kalau aku melihat begini, memang tidak mudah, karena Bali itu kan bertransformasi hampir 100 tahun, kalau sejak dia mengenal pariwisata itu, sampai hari ini ya. ya. Nah, jadi kita perlu waktu harusnya, tapi bisa juga dipercepat. Nah, tapi tadi, program kami di pemerintah perlu didorong lebih masif, sehingga titik-titik yang tadi kita begitu banyak ini, harus menjadi titik-titik pariwisata yang juga bisa menjadi engine of growth bagi bangsa kita, sehingga mereka bisa mendapat manfaat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Frans. Nah, ini masih ada banyak pertanyaan. Cuma mohon maaf, Sobat Buku Kompas, kalau tidak bisa dibacakan satu persatu, saya berusaha untuk memilih yang bisa dijawab lengkap itu oleh tiga narasumber. Ya, nah, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Yoga Dewi Bowo nih, bisa dijawab kepada uh, dijawab oleh Mbak Manda, Pak Frans, dan Mbak Rini Makti Makmur terkait dengan uh, kunjungan orang kota ke desa kan sekarang sudah marak nih wisata-wisata di desa-desa gitu. Orang-orang mencari wisata yang berkaitan dengan alam dan kehidupan uh, kehidupan desa ataupun kehidupan masyarakat lokal. Nah, kira-kira apakah yang bisa dilakukan untuk membawa uh, bagaimana Wisata di desa itu lebih maju lagi. Bagaimana cara bagi pemuda-pemudi desa wisata untuk mengembangkan pariwisata melalui platform media sosial ataupun platform-platform lainnya? -platform karena banyak sekali tempat wisata berbasis alam dan kuliner yang viral di media sosial, namun hanya eksis beberapa saat atau musiman, setelah itu hilang. Apalagi ditambah masa pandemi seperti saat ini. Nah, ini sebagai pelaku, ya, pelaku ini ya traveler ataupun pelancong nih Mbak Manda Mbak Rini Mak sudah banyak pengalaman bisa di-sharingkan, Pak Frans juga bisa dari sisi program-program pemerintah bisa apa yang bisa dilakukan gitu. Mungkin dari Mbak Manda dulu deh. Ya. Halo Mbak ya. Oh ya. Halo, suara saya terdengar nih. Kayaknya internetnya kurang stabil ini. Iya, agak putus-putus, Mbak. Tapi masih terdengar. Uh, iya, ya, Se memang sangat suka ya. Cuma kendalanya biasanya yaitu masih infrastruktur pertama. Mau masuk ke sana itu ya karena jalan desa gitu kan jadi agak susah untuk diakses. Kemudian untuk eh, apa ya keterhubungan dengan tempat-tempat lain itu juga masih sulit gitu loh dan apa namanya eh, saya pernah di gimana ya kalau nggak salah di Bantul gitu jadi ada satu satu apa namanya eh, penginapannya itu memang di di desa gitu kan di apa namanya di depannya tuh sawah dan sebagainya kemudian di kamarnya itu saya di saya menemukan ini apa namanya Semacam kayak sumpelan untuk telinga, disertai tulisan bahwa itu ada. Sorry, ada masjid di situ ya. Jadi, kalau pagi, kalau subuh, itu ya azan kan. Jadi, eh, diberikan tutup telinga sehingga kalau azan Anda terganggu, silahkan tutup katanya gitu. Jadi, itu benar-benar. Eh, berusaha menyamankan kedua belah pihak ya wisatawan dan apa namanya e, masyarakat sekitar cuman ya itu masalah infrastrukturnya yang menurut saya itu agak berat karena menuju ke sananya sulit terus mau kemana-mana juga susah jadi e, masalahnya itu kalau e, di tempatnya sendiri sih menurut saya sudah bagus sudah sudah ini cuman ya saya rasa kalau kita ke aja butuh perjuangan Ya ada beberapa orang yang mau, ada yang enggak gitu. Kayak waktu zaman di Labuan Bajo masih harus naik uh, kapal ya empat jam, katanya. gitu, saya udah nggak mau duluan gitu kan, nggak usah deh gitu karena saya uh, orangnya mabuk laut gitu ya. Jadi kalau empat jam naik kapal nggak usah deh saya gitu. Tapi ketika ada uh, pesawat langsung sana, oh oke okay, ini bisa saya pertimbangkan. Jadi hal-hal seperti itu juga juga penting sih untuk untuk wisata gitu, Mbak Devi. Sorry. Baik, Mbak. Terima kasih. Yang penting aspek kenyamanan gitu ya, Mbak ya. Dan juga, dan juga keterhubungan dengan tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi yang lain. Lanjut nih dari Mbak Rini, apa ada ini Mbak tambahan terkait dengan bagaimana sih pengembangan desa-desa wisata di Indonesia supaya lebih maju lagi? Apalagi ini banyak ternyata ada nih pemuda-pemudi desa yang juga tergerak gitu untuk memajukan desanya lewat pariwisata. Ya, pak eh, waktu dulu masih kerja perusahaan saya punya CSR untuk mengembangkan sebuah desa menjadi desa pariwisata. bisa saya pikir ya poinnya adalah kembali lagi desanya itu harus tahu kekuatannya apa, fokusnya apa. Tidak selalu orang harus menginapkan. Kemarin ini saya dapat kabar di tercimahi Cimahi ada desa kota-kota desa wisata yang khas Sunda yang setiap hari Minggu menyediakan makanan khas Singkong-singkongan. Itu juga berkembang. Jadi, saya pikir poinnya adalah fokus. Apa kekuatannya? Apa yang mau dijual? Dan dari sana baru dikelola. Tidak harus bahwa orang harus menginap, bahwa harus uh, bagaimana main di sawah, tapi ada macam-macam. Apakah pertunjukan seni? Itu yang kami garap waktu itu didarut dengan CSR program, pertunjukan seni, permainan anak-anak, dan kuliner. Uh, kalau memang desanya punya potensi misalnya yang kita pernah dengar wisata air ya silakan juga tapi kembali lagi harus ada manajemen yang mengelolanya dan sekarang saya pikir CSO atau civic society organization juga sudah sangat berkembang. Jadi uh, mungkin saja bisa saja ini hanya angin-anginan lah istilahnya ya lagi berkembang ikut-ikutan tapi nggak tahu kekuatannya apa. Sekarang misalnya sentuh banyak jalur hiking di sana, juga pemuda-pemuda lokal yang memanfaatkan jadi guide dan segala macam. Nah, kalau itu bisa mereka jaga terus, rutenya bagus terus, bersih, dan pelayanan makanannya enak, segala macam itu pasti akan bertahan lama. Jadi kembali lagi fokus, fokusnya apa? Itu yang dikembangkan, dan kemudian diricap organisasinya, berbentuk civic society organization, dan pemerintah saya pikir juga harus mendukung. Itu sih Mbak, terima kasih. Oke okay, baik terima kasih Bu Rini. Baik jadi Bapak Frans? silakan Pak. Ya saya kira uh, uh, saya mengecho apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amanda dan uh, Bu Rini. Poinnya adalah sekarang kita juga fokus untuk pengembangan desa wisata. Jadi karena ada dana desa dan kami juga uh, mendorong munculnya atau hadirnya dan juga berkelanjutannya desa-desa yang sudah di, uh, dikembangkan dan ini banyak anak-anak muda karangan Taruna sebetulnya sudah banyak ya jadi kita bikin juga kalender of event jadi penting tadi ya soal fokus untuk uh, relate dengan event-event apa yang bisa dikemas di sana nah event yang buat dibuat itu nih pesan saya itu jangan event yang turistifik sama semata-mata tapi event yang juga berangkat dari kearifan lokal, dari keseharian dan pengalaman-pengalaman sosial budaya. Karena itulah yang sebetulnya yang menjadi uh, katakan daya tarik bagi desa-desa desa wisata. Ini yang uh, saya kira juga perlu dan juga konsisten. Jadi kalau event ini biasa dilakukan kapan dan itu itu bisa dikomunikasikan. Jadi uh, on top of that memang tentu harus ada akses tapi akses ini tidak hanya soal jalan menuju ke sana tapi informasinya jadi informasinya harus dikemas sedemikian rupa dan terpercaya reliable valid jadi artinya bisa viralkan karena anak-anak muda sekarang kan uh, ini uh, sangat menguasai uh, media sosial jadi pergunakan konversi dia ini menjadi bisnis model jadi artinya Bekerja sama dengan perangkat di desa, ibu-ibu di sana ada makanan, ada seni, ada kerajinan, ada kopi, ada pesawat. Jadi uh, a range of activities yang ada di situ tuh ya harus diolah, di dikelola dan ini yang akhirnya membuat juga uh, aktivitasnya hidup dan interaktif. Jadi saya kira ini uh, tantangan. Jadi kalaupun ada pengalaman uh, sering atau kadang-kadang ini uh, tidak berlanjut ya saya kira itu harus kita cek pas persisnya uh, apa apakah karena uh, hanya karena anggaran atau semangat spirit uh, strateginya seperti apa bisnis modelnya juga harus dirancang demikian rupa supaya itu tadi benar-benar uh, sesuatu yang unik yang otentik. Jadi pesan saya adalah Pariwisata yang berkualitas itu adalah pariwisata yang berkarakter, yang punya nilai keunikan, dan juga yang punya otentisitas uh, ya, di dalam produk-produk, atau kegiatan-kegiatan, atau paket-paket yang ditawarkan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bapak Frans. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita siang hari ini karena waktu kita sangat terbatas. Nah, setelah ini sesuai janji saya di awal tadi akan ada pengumuman giveaway tiga paket buku kepada tiga penanya terbaik. Nah, ini akan dipilih oleh narasumber kita, nanti Mbak Manda, Mbak Tinggi, dan juga Bapak Frans silakan memilih satu penanya terbaik dari yang di kolom Q&A, bisa bebas dipilih menurut bapak menurut mbak dan bapak bagaimana siapa yang kira-kira beruntung nih mendapatkan tiga paket buku nah sembari menunggu narasumber kita memilih pertanyaan ataupun penanya terbaik saya akan membacakan rangkuman diskusi kita siang hari ini terkait dengan pariwisata yang aman di masa pandemi dari mbak Manda dari mbak Rini dan juga bapak Fransadi disampaikan bahwa memang Pandemi ini menghentam gitu ya sektor pariwisata kan ya, tapi ya. kita bisa dapat melakukan pariwisata dengan uh, aman dan nyaman juga dengan cara yang uh, apa ya membuat kita nyaman juga gitu. Nah, caranya bisa dengan mencari informasi terkait lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata sebelum mengunjunginya supaya kita lebih mendalam gitu mengetahui karakteristik pariwisata. Kemudian tips kedua adalah dengan membeli asuransi misalnya saat kita membeli tiket karena bisa jadi di tempat kita berwisata nanti terjadi apa-apa kita sudah merasa aman karena ada asuransi. Kemudian tips yang ketiga ada juga dari Burini tadi untuk mengecek aturan di lokasi wisata ataupun di negara yang akan kita kunjungi karena siapa tahu aturannya bisa berubah-ubah dan juga menyiapkan dana yang terpenting adalah menyiapkan dana kemudian terkait pengembangan pariwisata di Indonesia yang terpenting tadi Pak Frans mengatakan bahwa pariwisata itu harus berkarakter memiliki keunikan otentisitas dan juga faktor kelokalan yang sangat kuat supaya memberikan daya tarik yang unik bagi par, bagi wisatawan di luar sana Baik, apakah sudah ada ini nih sobat buku Kompas yang mendapatkan tiga paket buku dari Mbak Manda, dari Mbak Rini, dan juga Pak Frans? Hmm. Sudah. Ada ini, ini tuh yang bertanya atau yang memberi komentar, Mbak? Yang di Q&A, Mbak? Iya, yang pertanyaannya diajukan ya, yang pertanyaan, atau semua yang atau semuanya boleh. Tidak harus yang saya oh, bacakan okay. tadi, iya. Mungkin silakan dari Pak Frans atau Mbak Rini dulu. Boleh, Pak Frans? <laughs> iya, saya ya. saya melihat ini. Saya kira ini juga masukan dan juga komentar. Pertanyaan: uh, barangkali saya berikan kepada uh, menominasikan ini, Amandus Jong Talo. Ya, oke, saya catat. Selamat kepada Mas atau Bapak, nih Amandus Jong Talo nanti akan dihubungi oleh tim buku Kompas. Jadi Bapak Frans Teguh sudah dipilih nih satu penanya terbaik yang akan mendapatkan satu paket buku dari Kompas. Saatnya mungkin Mbak Manda atau Mbak Rini nih sudah mendapatkan atau memilih penanya terbaik belum nih? Mbak Rini monggo. Baik dari saya Ibu Dewi Wahyuni. Uh, mohon maaf Mbak bisa dihilangin? Ibu Dwi Wahyuni. Oke, dari ibu, oh, dari Mbak Rini ada penanya dengan nama Ibu Dwi Wahyuni. Dwi Wahyuni. Ya, ini yang beruntung kedua mendapatkan buku paket, paket buku dari Kompas. Ya, ada Mbak Manda nih Mbak terakhir Mbak. Oke, kalau gitu saya pilih yang sama-sama pelupaknya sama saya Susanti <laughs> okay. Susanti. Oke, Susanti, Susanti. Baik, sudah ada tiga penanya terbaik yang akan mendapatkan paket buku Kompas. Yang pertama ada Amandus Jongtalo, kedua ada Dwi Wahyuni, dan ketiga ada Susanti, Susanti. Selamatlah. Beruntung mendapatkan paket buku Kompas, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Selanjutnya, sebagai penutup, untuk Mbak Manda, Mbak Rini, dan juga Bapak Frans Teguh, silakan memberikan kata penutup atau kesimpulan dari paparan tadi sudah disampaikan. Khusus untuk Mbak Manda dan Mbak Rini, ini tadi ada banyak banget pertanyaan. Bagaimana sih tips menulis buku ataupun merangkum perjalanan itu supaya bisa dijadikan sebuah catatan, seperti, uh, tidak seperti diary tapi bisa bermanfaat gitu bagi orang banyak. Ya siapa tahu bisa diterbitkan juga dari uh, Kompas gitu ya menjadi buku. Baik. Uh, saya persilakan kepada Bapak Frans dahulu untuk uh, memberikan kata penutup. Oke, okay, baik. Terima kasih. Uh, virtual is a new reality, uh, local is a new global. Jadi, uh, message yang saya ingin garis bawahi: uh, sudah ada perubahan perilaku pasar yang semakin personalized, customized, localized, dan smaller in size dan ini menuntut penerapan dan juga pengembangan kepariwisataan yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Dan mari kita menjadi champion-champion di dalam mendorong pembangunan kepariwisataan ini untuk membangun bangsa kita melalui pendekatan ekosistem kepariwisataan. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Frans. Sel selanjutnya Mbak Mada dulu. Oh baik. Hmm. Sebagai orang Sdm, <laughs> oh. mungkin saya mau menekankan bahwa yang penting buat ya kita punya punya modal yang bagus, uh, alam yang indah dan sebenarnya orang-orang kita uh, juga lebih ramah itu uh, salah satu unsur positifnya. Nah cuman sebagai sebagai orang Sdm itu mungkin perlu ditingkatkan profesionalitasnya jadi kalau memang kita mengelola tempat wisata ya mungkin kita perlu perhatikan hal-hal yang dibutuhkan oleh e, pelancong tadi apa dan kita perlu meningkatkan di situ bukan cuma misalnya bahasa Inggris tapi juga misalnya e, macam-macam ya e, keprofesionalan dalam menyajikan makanan atau apa dan sebagainya dan yang penting adalah me, apa namanya ya menguatkan rasa Percaya kepada uh, pelancong, nah, Misalnya gini: waktu saya di, di New Zealand itu, saya ikut bis yang hop on hop off, gitu kan? Itu beli tiket satu, kemudian kita bisa kemana-mana ntar naik lagi. Nah, itu tiket saya hilang dan saya sudah siap untuk beli lagi, tapi kemudian uh, sesama traveler bilang, "Di sini tinggal bilang aja bahwa kamu sudah beli tiket dan hilang." Dan itu mereka percaya gitu. Saya nggak disuruh beli lagi gitu. Kemudian saya menanyakan kira-kira di Indonesia bisa nggak ya seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itulah yang perlu kita tingkatkan sebagai uh, penyedia jasa pariwisata. Itu aja, Mbak Debi Terima kasih. Iya, terkait dengan tips menulis buku nih, Mbak. Ada sedikit tips-tips nggak -tips nih biar menjawab pertanyaan? Uh, apa ya, kalau saya tuh banyak ngeliatin foto. Jadi kalau saya mau nulis itu fotonya tuh saya saya lihat-lihat gitu sehingga memorinya terulang lagi dan tapi memang modal paling besarnya itu adalah catatan setiap saya jalan. Jadi setiap tadi juga ada tuh yang di apa QNE bilang dia juga sering senang mencatat. Ya itu yang saya kumpulin dan kemudian saya olah lagi. Itu rahasianya sebenarnya rahasianya. Yang penting itu segera dicatat jangan sampai hilang karena begitu kita jauh dari masa travel itu file-nya udah. Goodbye, gitu kan? Jadi selesai traveling, catatannya juga harus selesai supaya kita bisa merekam sebanyak mungkin kenangannya. Itu Mbak Dedi Oke siap. Baik. Terakhir nih dari Mbak Rini. Silakan Mbak Rini. Ya, saya pikir inilah saatnya Indonesia ya memperbaiki diri karena dengan pandemi yang masih belum selesai, keluarga negeri relatif lebih sulit. Dan inilah saatnya explore Indonesia. Nah, saya berharap semakin banyak tempat yang siap dengan SDM yang lebih baik, sehingga uh, ekonomi juga bisa bergerak. Ribuan langkah dimulai dari satu langkah. Terima kasih, Mbak. Baik. Ada tips-tips nggak -tips nih, Bu, kepada yang mau menulis buku dari perjalanan wisatanya? Mungkin menambahkan dari Mbak Manda. Iya. eh uh, kalau kita perhatikan buku-buku wisata ya, pendekatannya macam-macam. Pendekatannya kita mau mengambil yang mana? Ada yang pendekatannya cerita-cerita yang mengerikan, yang pengalaman yang tidak terduga, ada yang standar dari A ke B dan lain. ada yang kalau saya lebih kepada bagaimana saya memaknai perjalanan saya, panca indera saya, dan sekarang dengan adanya media sosial sebenarnya lebih memudahkan kalau kita malas mencatat di jurnal lewat media sosial kan ada semacam dorongan ya dengan respons teman-teman kita semakin termotivasi dan hanya masalah disiplin sih ya tempatkan update status di media sosial atau tempatkan mencatat setiap hari itu saja terima kasih baik terima kasih mbak Dini Nah, sudah berada di pucung acara siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan sedikit informasi dari tim kami kepada tiga penanya terbaik yang sudah dipilih oleh ketiga narasumber diharapkan dapat mengirimkan nama, nomor telepon dan alamat ke email buku@kompas.com at atau melalui direct message Instagram at buku kompas nanti bisa paket bukunya akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Kemudian kepada sebuah buku Kompas yang sudah banyak bertanya dan tidak terjawab pertanyaannya, jangan khawatir karena nanti para penulis akan menjawab beberapa pertanyaan ya, di Facebook penulis buku komunitas penulis buku Kompas. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memantengin nih, eh, pantengin Facebook penulis buku Kompas. Karena di sana nanti kira-kiranya Mbak Manda, Mbak Rini, juga Pak Frans ya, berkenan untuk menjawab beberapa, beberapa, pertanyaan yang tidak terjawab. Baik, sekian dari saya, Debo Laksmi. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih Mbak Debi. Seru sekali diskusi selama kurang lebih dua jam dengan narasumber kita hari ini sedikit memberikan angin segar ya dengan jalan-jalan virtual dan banyak juga pelajaran untuk kita semua di sini. Dan Indonesia sendiri memang memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata sekaligus bisa menjadi kekuatan bangsa dalam membangun pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Tapi di sisi lain diperlukan juga upaya kolaborasi dari segenap pihak untuk tetap menjadikan pariwisata di Indonesia tetap eksis dan bahkan berkembang kendati di saat pandemi. Yang penting juga tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong-royong, menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 5M. Dan sekali lagi, aku ucapkan sekal selamat sekali lagi bagi penanya yang beruntung, yaitu Bapak Amandus Jongtalo, Ibu Dwi Wahyuni, dan Ibu Susanti, seperti tadi yang sudah diinfokan oleh Mbak Debbie. Bagi Bapak dan Ibu yang terpilih, mohon memberikan alamat dan nomor teleponnya via DM Instagram ke akun at @buku kompas atau email ke buku@kompas.com. Nah, bagi sobat buku kompas yang setelah mendengarkan sharing dan penjelasan dari para narasumber kita pada hari ini, tertarik ingin membaca buku-bukunya, yaitu ada My Travel Notes, mengejar Macu Picu, dan ekosistem kepariwisataan. Bapak-Ibu juga rekan sekalian sudah dapat membelinya karena sudah tersedia di gerai.kompas.id. Sekali lagi bisa langsung dicek di website dan klik gerai.kompas.id. Dan dapatkan juga buku-buku para pembicara dengan harga diskon 20% hanya selama eh, tanggal 19-21 Februari 2022 ya. Dan link pembeliannya bisa dicek di kolom chat. Untuk sobat buku kompas yang berada, berada di Zoom dan yang mengikuti melalui live YouTube, infonya sudah ada di e, kolom komentar. Nah, e, bincang buku ini merupakan agenda rutin dari penerbit buku kompas untuk para pembaca atau sobat buku kompas kalian. Melalui bincang buku, penerbit buku kompas ingin mengenalkan terbitan-terbitan terbaru yang bisa menjadi referensi bacaan. Nah, saya juga mau info nih bincang buku yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu eh, ada peluncuran buku mengenal ekonomi digital pada Selasa 22 Februari 2022. Lalu yang kedua ada panjaitan fun menteng yang dilaksanakan pada Rabu 23 Februari, dan terakhir ada bincang buku dengan judul berubah atau punah pada Sabtu 26 Februari 2022. Jadi nantikan bincang buku berikutnya dan ikuti terus update kabar terbarunya ya. Dan jangan lupa follow juga Instagram atau Twitter kami di @bukukompas karena informasi terupdate akan diinfokan di media sosial kami. Akhir kata, saya Putriani Simbolon beserta tim penerbit buku Kompas pamit undur diri. Mohon maaf jika masih ada terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di bincang buku pada pagi hari ini. Tetap semangat jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya sahabat buku Kompas. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat siang. Terima kasih ya Pak Frans, Mbak Amanda, Mbak Rini, Mbak Debbie, Mbak Putri. Terima kasih banyak ya. Mbak Seti. Terima kasih Mbak Mas, Mas Patrice.